kasih banyak Ustazah Asma. Hari yang bahagia untuk saya hari ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita ni, apa kata kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Silakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okay, kepada yang baru join kita, tolong share dan share. Kita ambil pahala untuk apa ni, untuk malam apa ni, hari-hari terakhir di bulan Ramadan ni semua. Okay, jom share dulu. Kita nak tengok biar ramai yang dapat manfaat daripada sesi ni. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, assalamualaikum lagi sekali pada baru join kita. InsyaAllah kita akan berkeudara kejap lagi dengan dua panelis, seorang yang tidak asing lagi, iaitu Ustazah Asma Harun dan seorang lagi tuan-tuan dan puan, Bondo Noor tuan-tuan dan puan. Satu benda yang sinonim ada pada mereka berdua ni adalah mereka suka bawa topik yang menghala kepada Islam tuan-tuan dan puan. Bondo Noor selalu tulis buku tentang apa ni, novel-novel Islamik, manakala bagaimana kita sedia maklumlah daripada wajah Ustazah dah tentulah kena bicara tentang Islamik lah. Takkan nak bicara tentang lain pula kan. Okay. So tuan-tuan dan puan, saya biasa tak pakai kopiah, tapi untuk menghormati majlis saya pakai kopiah lah. Okay. Tapi saya bukan Ustazah lah, saya bukan Ustaz lah. Saya hanya mana insan biasa sajalah yang ingin bersama mereka. Tuan-tuan dan puan, kita ada satu topik yang cukup menarik hari ni. Topik dia bertajuk checklist sebelum mati. Saya sebenarnya bila dapat topik ni sebenarnya, saya macam, alamak kan. Saya, satu benda yang saya tak begitu suka sangat adalah pergi rumah orang meninggal dunia, kan, pergi ke tempat orang mati. Saya memang kalau boleh cuba nak elakkan. Malah kalau saya buka cerita, kalau saya tengok orang tu dah nak mati je, saya tutup cerita tu. Saya kata biarlah, kejap lagi je lah tengok cerita-cerita dia tu. Kan? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kematian adalah satu benda yang paling kita takut lah tuan-tuan dan puan, kan. Jadi itulah saya suka elak. Walau bagaimanapun tuan-tuan, mati itu pasti tuan-tuan dan puan. Dan mari kita bicara hari ini tentang bagaimana kita nak menghadapinya tuan-tuan dan puan. Okay, so bagi mereka yang baru join kita, tolong share. Kita ada dua panelis yang cukup kaliber untuk bincangkan kisah checklist sebelum mati tuan-tuan dan puan. Okay, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi memulakan sesi kita pada petang ni, saya nak jemput dulu Ustazah Asma Harun, kan. Ustazah, ini soalan panas badan dipanggil Ustazah, sementara menunggu yang lain-lain semua masuk. Ustazah, saya suka tanya, lepas ni saya akan tanya Bonda juga, okay. Ustazah, saya tadi go through Ustazah punya biodata segala-galanya, kan. So, saya tengok Ustazah ni selain daripada berceramah atau berkongsi ni, Ustazah ada tak apa-apa benda yang follower Ustazah tak tahu tentang Ustazah? Contoh kata hobi ke, minat ke, kan. Sebab saya tengok, kalau tengok balik Ustazah punya profil tu, memang ceramah belaka ke tuan-tuan? Oh, Terengganu kata ceramah belaka ke tuan-tuan, kan? Kan? So boleh tak Ustazah share dalam masa yang singkat saja, kan? Ada tak sesuatu benda yang follow Ustazah tak kenal, Ustazah tak tahu tentang Ustazah? Jom silakan Ustazah sebelum kita mula. Kalau kita terus bicara mati ni, nanti kan ada yang pengsan pula kan? Silakan Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Sifu Faizul Ikhwan. Subhanallah, petang ni bolehlah kita panggil dia Ustaz Faizul Ikhwan. Subhanallah. Walaupun baru nak start, ya, alhamdulillah. Kerana sudi, sebenarnya jawatan moderator tu tidak berpadananlah dengan sifu kita, sebab beliau merupakan pengasas kepada ceramah memukau. Macam Allah, itulah kan. Ya, betul ke? Betul kan? Dan banyaklah juga sifu kepada banyak-banyak perkara kepada ramai orang. Alhamdulillah, seorang yang berpengaruh dan pakar dalam bidangnya. Dan pada petang yang istimewa, kita ada tetamu yang sangat istimewa. Terima kasih banyak Bonda Noor di atas kesudian menerima jemputan ini. Dalam kesibukan, dalam kesempitan waktu, Bonda Noor sangat mudah. Waktu bila-bila berbincang, mesej, Bonda seorang yang sangat proaktif lah. Alhamdulillah,
Mudah-mudahan kita doakan Bonda Noor sama jugalah dengan Ustaz Faizul, Allah memberikan limpahan rahmat, inayah pertolongannya dan juga perlindungan dunia dan akhirat buat diri dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ha, tu baru mukadimah tu kan, boleh jawab soalan. Ha, tu tadi. Nama pun berceramah. Masya-Allah. Subhanallah. Saya terus menjawab soalan lah. Tak pernah lagi orang tanya saya soalan tu. Mungkin itulah trik ilmu pertama, ceramah memukau, tanya soalan yang pelik kan. Jadi soalannya, apa yang orang tak tahu tentang saya? Mestilah banyak. Banyak yang orang tak tahu tentang kita, sebab kita akan biasa di media sosial ni adalah dunia luaran kita kan. Kalau Prof Muhaya sebut, circle luaran kita. Tapi kita ada kehidupan peribadi dan kita ada kehidupan rahsia. Rahsia tu kita dengan Allah lah, dan kehidupan peribadi kita dengan keluarga lah. Jadi kalaulah orang tahu kehidupan saya sekeluarga, saya dengan suami dengan anak-anak, tak ada orang nak jemput ceramah ni. Saya rasa Panzu pun sama, tak ada orang nak jemput ceramah juga. Maksudnya Masya Allah. Namun kita perlu seimbangkan kehidupan private kita dengan Allah dan kehidupan kita dengan dengan keluarga, barulah kehidupan luaran kita akan bagus. Subhanallah. Sebab ada orang di luar saja dia nak nampak dan dilihat bagus oleh publik, tapi dia tak jaga hubungan keluarga dan dia juga tak jaga hubungan dengan Allah. Maka dia akan resah gelisah, hidup tak tenang sebab dia berlakon ataupun dia dalam keadaan hipokrit lah kita sebut. Jadi, tapi jangan bimbang, kita memang terbiasa akan menunjuk baik depan orang. Itu adalah cara kita membawa diri kita kepada umum, dan mesti sama kena perbaiki diri dalaman, dalam keluarga dan sebagainya. Belum jawab soalan, minta maaf. Itulah, saya sudah tunggu jawapan ni. Nampak tak, penceramah memang pandai corner. Kona-kona, bila dia tak reti nak jawab, dia kona-kona. Dia mencari tu. Itulah. Tapi saya share macam ni lah. Mungkin orang tak tahu, saya ada trauma saya. Trauma saya ialah, walaupun nampak saya banyak ceramah, saya boleh menyampaikan di depan khalayak ramai, 1,000 orang ke, 2,000 orang ke, di audiens, begitu juga dengan live. Tapi saya ada trauma apa? Trauma saya adalah, saya memang, saya rasa ramai orang ada trauma ni, terutama ni penceramah. Saya memang tidak boleh mendengar ceramah saya sendiri, walaupun sekejap. Kalaulah ceramah, contoh kan tausiah di TV TV Al-Hijrah, selepas selesai rakaman, saya tak akan tengok walaupun sekali. Kalau suami saya buka ataupun kadang-kadang anak saya buka, saya akan lari masuk dalam bilik, saya akan kunci. Contohnya. Memang tak boleh dengar. Kalau saya buka Facebook, ada terlintas ceramah saya yang orang share, saya memang akan hide ataupun saya akan tutup terus Facebook. Saya akan jadi macam satu trauma, satu ketakutan, satu kebimbangan. Subhanallah. Dan perkara itu saya cuba perbaiki, cuba nak tengok. Kadang-kadang orang kata, Ustazah, cuba perhatikan balik ceramah Ustazah ni. Saya akan cakap, boleh tak Ustaz? Kadang saya dapat banyak teguran. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong sebutkan saja kesilapan apa yang perlu saya betulkan. Ustazah, tengoklah sendiri. Saya tak boleh tengok. Saya memang takkan tengok. Tapi kenapa ya saya nak sebut secara jujur? Saya menyampaikan ceramah, kita perkongsi. Ada ketakutan dalaman yang sangat sangat berat sebenarnya. Sebab bila kita bercakap, satu, dia akan jadi macam imbalan balik kepada diri kita, bebanan berat. Sebab kita tahu kita bercakap yang baik tapi kita tidak baik. Kita menyampaikan sesuatu kebaikan, suatu benda yang betul tapi kita sendiri tak betul. Subhanallah. Contohlah orang bagi tajuk menjadi isteri solehah. Kita pun sebulan wanita solehah sekian-sekian. Dan masih yang sama, kita berlawan dengan diri kita. Kita bukan seorang isteri yang solehah. Kalau kita bercakap tentang sabar, orang akan minta tajuk. Saya cakap tentang sabar, ramai lagi kita cakap. Tetapi yang bercakap itulah sangat teruji kesabarannya. Soalnya perkara itulah kadang-kadang itu, bila kita tengok ceramah kita sendiri, kita akan malu. Dan saya tak pernah rasa bahawasanya saya ni guru ke ataupun penceramah. Contohlah begini. Saya rasa ini satu ilmu juga ya, untuk supaya kita kekal dalam menyampaikan dan nak jaga hati. Jangan sekali-kali kita cuba menyandarkan kebaikan yang dilakukan ataupun yang diperoleh oleh sesiapa saja kepada diri kita. Contohnya,
Saya pun menerima banyak PM, banyak WhatsApp, luahan perasaan, perubahan hidup. Contohlah kan, perubahan hidup. Wallahualam, saya tak tahu penceramah lain macam mana. Ustazah, Alhamdulillah banyak perubahan hidup saya sekian-sekian. Lepas saya dengar ceramah saya sekian-sekian. Biasanya, saya akan katakan begini. Saya kata, saya takut bila orang menyandarkan begitu. Sebab Ustazah, saya dah berubah, gini-gini. Saya kata sebenarnya, Puan, memang Allah nak bagi kepada Puan. Contoh ayat yang kita kongsi lalu dia pegang. Ayat itu memang rezeki Puan, Puan nak beramal. Saya tak ada apa-apa, saya hanya perantaraan sahaja. Tapi sebab Puan ni orang baik, memang Allah nak Puan melalui jalan yang sekarang. Memang Allah nak bagi ilmu yang Puan ada sekarang. Saya hanya perantaraan sahaja. Jangan sandarkan apa-apa. Mudah-mudahan dengan itu, kita sendiri boleh jaga hati kita dan kita boleh jaga hati dia. Supaya dia tahu dia dapat ilmu ini datangnya daripada Allah. Bukan daripada manusia. Tetapi dengan perantaraan saja. Supaya dia lebih banyak bersyukur kepada Allah. Daripada berterima kasih kepada manusia. Subhanallah. Kadang saya bimbang apa. Satu hari Allah buka aib saya. Memang tak akan ada orang boleh terima saya. Tapi sampai hari ini Allah masih tutup aib, keburukan. Kita ada maksiat secara sembunyi. Jadi sebab itulah antara perkara yang mungkin orang tak tahu, saya sangat trauma tengok ceramah saya. Kadang saya boleh menangis, saya ketakutan. Sebab saya tengok soalannya Ustazah Asma sedang ceramah kepada Asma. Soalannya sedang mengata tentang diri sendiri. Macam itulah. Subhanallah. Tak tahulah menarik ke tak. Kita nak dengar Bonda Noh pula. Bagi saya menarik sungguh. Rupanya tuan-tuan, seorang yang selalu berceramah pun takut juga rupanya. Tengok apa yang macam. Tapi saya nampak sebaliknya, saya nampak rasa malu ni. Rasa malu ni ada ciri-ciri orang beriman ni. Kan? Amin. Alhamdulillah rasa malu ni penting sangat. Sebab amin. Saya sendiri, Ustazah dah perhatikan banyak penceramah-penceramah yang dia termakan tipu daya syaitan dalam pujian manusia pada dia. Kan? Akhirnya dia rasa segala-gala dia buat tu sebab dia kan? Dan dekat situ bermulalah apa ni segala-galanya. So kalau Ustazah dapat kekalkan benda ni Ustazah kan, bagus sangat Ustazah kekalkan sampai bila-bila kan. Moga-moga Allah bagi lebih banyak kebaikan pada Ustazah. Bonda Noh! Ya! Bonda Noh! Saya tak sabar nak tanya Bonda Noh pula. Ustazah kalau tengok saya dengan Bonda Noh ni bertemu dalam ni, jangan buat-buat tak tahu je lah Ustazah ya. Sebab kami ni selalu apa ni, bercakap. Kami ni haluan sama tapi cara berbeza. Jadi kami sentiasa berselisih pendapat, pandangan tu lah. Banyak khilaf kami berbeza-beza. Bonda, saya ni, Bonda tak ada buat benda lain ke selain tulis buku je kerjanya? Ada tak? Bonda boleh tak share something yang kami tak tahu? Even Bonda punya orang, apa ni, orang-orang Bonda sendiri pun tak tahu tentang Bonda. Follow-follow Bonda pun tak tahu. Jom Bonda share sikit. Perangkap apakah ini? Masya-Allah, astagfirullahalazim. Okey, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak ada dalam soalan ni, tak ada dalam skrip ya. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini saya jadi menggeletar nak bercakap. Sebab apa? Saya bersama dengan dua orang guru yang saya hormati, yang saya kasihi dan saya muliakan, iaitu lah Sipu apa? Sipu Faizul, bukan Siput ya, Sipu Faizul Ikhwan Irosan dan juga Ustazah Asma yang saya kasihi. Dari dulu rasa macam berangannya lah nak berjumpa, nak bercakap dengan Ustazah. Kemudian Allah bagi jumpa beberapa kali. Kemudian Alhamdulillah hari ni Allah beri peluang pula melalui jemputan ini. Subhanallah, benda ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut dengan Ustazah Asma, bila kata nak live, Ustazah saya tak confident nak cakap pasal benda lain, ilmu saya sangat sedikit. Kalau nak cerita tentang penulisan, insyaAllah saya boleh share. Jadi hari ni masuk-masuk dah kena tanya soalan mengapu dengan Tuan Sipu. Jadi tuan-tuan dan perempuan nak cerita tentang apa yang orang tak tahu tentang Bonda Noh ni. Sebenarnya saya rasa saya bukan macam Ustazah Asma yang banyak privacy, banyak private hidupnya. Tetapi saya ni memang everyday cerita. Okay, Pak Mentua nak datang rumah pun saya cerita juga apakah insiden-insidennya. Subhanallah. Jadi saya rasa saya dah tak ada cerita dah Tuan Sipu. Cuma saya nak beritahu, saya ada satu orang kata apa, tabiatlah. Kalau tadi kata Ustazah tak suka dengar ceramahnya sendiri. Tetapi macam saya pula, saya suka baca buku saya sendiri. Ini beza. Ada beza sedikit lah tuan-tuan.
Ustazah Azma dia banyak kepada apa orang kata berceramah. Okey, saya pula seorang penulis dan satu saya punya tabiat iaitu lah saya suka baca balik tulisan saya. Yang pertama, kenapa saya suka baca? Sebab saya rasa bila saya baca kan, saya rasa indahnya lah nikmat yang Allah beri kepada saya. Okay, saya akan nampak, saya kata cantiknya lah bahasa aku. Dia bukan syok sendiri tau. Tapi saya baca dalam keadaan saya kata, aku tak boleh tulis macam ni. Kalau aku tak boleh tulis macam ni. Macam mana bahasa dia boleh indah macam ni? Ini adalah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada saya yang saya sentiasa syukuri setiap kali saya membaca semula karya-karya saya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi sebab kenapa saya suka baca balik tulisan saya ialah kerana saya rasa saya sedang smash diri saya, saya sedang smash diri saya. Setiap kali saya baca tentang kena sabar, saya pula tengah mengamuk. Ya Allah, rasa macam, sebab tu tuan-tuan kalau nak tahu, Bonda Noor dia ada lancarkan satu projek, projek muhasabah diri namanya Bercakap Dengan Cermin. Okey, Bercakap Dengan Cermin ni saya sangat suka. Makna kata saya suka pukul balik diri saya. Kalau saya nasihatkan orang suruh sabar, suruh berlemah lembut dengan suami, bila saya terkasar tu, saya ingat balik semua tulisan-tulisan saya, subhanallah, masya Allah, saya rasa Allah sedang, orang kata apa, memukul saya dengan sangat kuat, jiwa saya dengan sangat kuat, dan saya rasa Allahu Akbar, saya teringatlah kata-kata Allah, mengapa kamu memberi pesanan, memberi kebaikan kepada orang lain sedangkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Itu memang satu orang kata tabiat saya lah, iaitulah syok sendirilah orang kata kan, suka baca tulisan sendiri, tetapi ia ibarat macam ilmu yang saya ulang-ulang untuk diri sendiri. Mungkin itulah sedikit perkongsian, sedikit kontra lah dengan Ustaz Azma. Jadi lepas ni saya bukan saja khilaf dengan Sifu Faizul, saya juga akan khilaf dengan Ustaz Azma juga. Terima kasih Bonda. Saya nampak pula Bonda bila baca tu, bila Bonda reflect diri sendiri macam Bonda cakap tadi kan, Bonda kata macam macam mana lah aku boleh tulis ni. Ini tandanya Bonda syukuri nikmat Allah, betul tak? Ini pun cara juga ni, salah satu cara ni. Baguslah Bonda, cara Allah didik kita ni berbeza-beza. Ada orang Allah didik macam Ustazah Asma, ada orang Allah didik macam Bonda, cara dia apa ni, pada Bonda Noor. So memang apa ni, didikan Allah ni di luar jangkauan kita ni. Sebab kalau dah kita boleh fikir macam mana pencipta kita fikir, mana pencipta tak cukup hebat lah kan. So inilah hebatnya tuan-tuan. Ustazah Asma. Ustaz Faizul. Ya. Jadi nak tanya jugalah soalan pada tuan Faizul kita. Apa yang orang tak saya tahu sokong, tentang tentang Sifu Faizul Ikhwan ni. Kak main lagi bercakap. Ceritakan. Allah. Mungkin kat rumah takut bini ke apa ke, cerita saja. Saya tak ada apa nak cerita ni sebab saya tak ready untuk jawab soalan. Saya tak ada soalan. Bagi kita pun soalan mengejut juga. Sila jawab. Saya cerita yang mungkin dah tahu kot kan. Tuan-tuan dan perempuan yang boleh kenal saya, nama saya Muhammad Faizul Ikhwan Erusen. Erusen tu adalah nama lama saya lah. Saya ni asalnya bukan Islam lah. Saya Cina campur India. Kopi campur susu ni lah rupa dia tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya masuk Islam tu. Milo. Milo. Kopi pekat sikit. Kalau kopi tu putih sikit, dah. Saya tak ada dah. Dekat sini dah. So, saya masuk Islam tahun 1997. Dan since that, tuan-tuan perempuan, saya seronok jadi seorang Islam. Seronok sangat jadi seorang Islam. Orang tuduh macam-macam pada saya. Umur berapa masa tu, masa Islam? Umur 25 tahun. 25 tahun lah masa tu. Umur 25 tahun saya masuk Islam lah. Jadi, saya setiap kali, saya biasa tak cerita, tapi bila saya cerita je orang macam terperanjat. Betul ke dia ni kan? Tapi macam itulah rupa dia. Jadi kalau tengok bahasa Melayu saya ni kan, bercampur-campur, maklumlah India campur Cina kan, confuse hidup. Jadi itulah. Tuan-tuan dan itu satu yang mungkin perlu tahulah tentang saya. Dan saya tak ada apa lain lah. Cuma saya seronok sangat je masuk Islam ni kan. Maknanya keputusan yang saya buat lebih kurang 23 tahun lepas kan adalah keputusan yang sangat baik lah kan. Kalau saya tak buat keputusan tu, tak adalah saya masuk Islam sekarang. Okay. Alhamdulillah. Saya dapat rasa nikmat apa ni, nikmat agama ni ya. So itu je lah. Cuma saya berasa satu je Ustazah kan. Sebelum saya masuk Islam ni, saya ada banyak peluang Ustazah untuk buat kejahatan kan. Sebab ialah kita orang bukan Islam ni kan, dia dosa pahala tu kurang jelas. Betul tak kan? Tapi saya tengok bila saya nak buat sesuatu yang apa ni, yang kata orang tu yang tak baik je,
ada laluan, ada macam lintasan. Lintasan kata apa? Takkan kau nak buat benda macam ni, benda ni tak baik kan. Jadi alhamdulillah lah, bila saya cerita dengan guru saya, guru saya kata Allah akan pelihara seorang tu kan, sebelum kau jadi Islam. Maksudnya Allah dah pandangan Allah pada kau tu sejak daripada kecil lagi lah katanya. So itu aja lah. Alhamdulillah. Itulah. Jadi balik-balik pada tugas saya sebagai moderator. Okey, Ustazah. Saya ada saya ada satu soalan nak tanya ni Ustazah. Tapi boleh tak Ustazah jawab soalan saya ni selepas mendengar cerita saya? Kan? Boleh. Okey. Soalan saya macam ni Ustazah. Boleh tak Ustazah beri sedikit huraian mengenai tajuk kita, checklist sebelum mati, dan bagaimana kita boleh kaitkan dengan penghujung Ramadan tu? Tapi Ustazah simpan dulu soalan tu, jawapan tu dulu. Saya nak share dengan Ustazah satu cerita, yang mana cerita ni mungkin Ustazah boleh kaitkan ataupun mesti Ustazah boleh uraikan ikut cerita ni. Sebab kalau kita terus tanya soalan ni, dah macam forum biasa je dah. Saya kalau boleh, kalau dengan adanya saya ni, bolehlah kalau boleh. Saya suka cuba tau Ustazah. Saya suka cuba kaedah. Daripada kaedah tu baru saya tahu berjaya ke tidak. Kalau tak berjaya, we make another one. Ya, betul tak? Saya suka macam tu lah. Okay, Ustazah. Kisah dia macam ni Ustazah. Benda ni berlaku 5 tahun lepas. Malam sebelum kejadian, dan benda ni berlaku waktu bulan puasa Ustazah. Malam tu saya dapat panggilan mengatakan seorang kawan, seorang sahabat saya motivator meninggal dunia secara tiba-tiba. Jadi kejadian ni berlaku kat Terengganu Ustazah kan? Kan? Kejadian berlaku kat Terengganu. Dia rumah dia betul-betul kat bawah bukit yang ada tulis Allah tu kan? Benda kan? Betul tak? Dan kat bawah tu ada satu macam apa ni, kubur tu lah. So rumah dia betul-betul depan kubur Ustazah. Kan? So apa yang berlaku Ustazah? Saya pergilah macam biasalah, saya ambil flight. Kebetulan pagi itu saya ambil flight. Saya sampai ambil flight paling awal sekali. Saya pun sampai ke situ. Saya sampai parking kereta je Ustazah. Saya buka je pintu. Kebetulan tak tahulah macam mana Ustazah kan. Saya dapat tengok wajah arwah daripada kejauhan itu. Macam seolah-olah diberi lorong. Orang tak lalu-lalang. Ya, daripada kereta tu saya buka pintu ni saya tengok wajah arwah tu. Saya tak sangkalah seawal itu saya dapat tengok wajah arwah. Betul kan? Biasanya orang akan berkerumun tu kan. Tapi entah macam mana posisi dia kena direct Ustazah daripada taksi saya sampai ke muka arwah tu. Tapi dapat daripada tepi lah Ustazah. Dan nak jadikan cerita Ustazah macam ni Ustazah eh. Saya lepas tu lepas dia mandikan mayat semua kan. Lepas tu dia orang pun tanam lah kan, lepas tanam tu Ustazah mereka tunggulah untuk bacakan apa ni talqin kan, betul tak? Master bacakan talqin tu Ustazah, tiba-tiba anak arwah dua orang lari di depan kami dan pergi kat kubur tu, betul-betul tanah kubur tu kan, betul tak? Yang dah ada kambuh tu, dia kata apa tu, dia ada dua orang anak yang seorang tanya, dia budak kecil kan Ustazah, dia tak tahu kan, dia tanya macam ni Ustazah, dia kata macam ni, bang, ayah kita mana? Kan? Lepas tu abang dia jawab, tu ayah dalam tanah. Saya masa tu Ustazah, saya macam tak tahulah Ustazah, saya nak cakap apa Ustazah kan. Saya macam terkedu sangat. Suasana masa tu Ustazah, daripada pilu jadi tersangat-sangat pilu Ustazah. Sebab apa saya duk perhatikan, ya Allah, budak ni tak tahu apa berlaku pada anak dia lagi ni. Anak dia tak tahu apa berlaku pada bapak dia. Lepas tu yang bestnya, habis abang bila balik? Kejap lagi abang balik, abang dalam tanah, kejap lagi abang akan keluar balik. Kan? Jadi saya bila dengar benda macam tu Ustazah kan, saya macam itulah bila Ustazah bagi saya topik ni kan, topik saya tak tahu siapa yang bagi topik lah, Ustazah ke benda tu kan. Tetapi bila saya dapat topik ni kan, saya rasa macam Allahuakbar kan. Moga-moga tak jadi pada kita lah, betul tak kan. Jadi Ustazah nak tanya Ustazah kan, apa yang kita boleh kaitkan dengan cerita saya dengan topik kita hari ni Ustazah? Boleh Ustazah uraikan sikit Ustazah? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terima kasih kepada Ustaz Faizul Ikhwan, Bonda Noor dan para pendengar yang turut hadir pada petang yang barakah, iaitu petang Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan melabuhkan tirainya meninggalkan kita. Subhanallah,
Pertamanya berkenaan dengan tajuk. Tajuk ni ya, saya yang sediakan dan cadangkan pada Bunda Noor dan Bunda Noor terima. Sebenarnya tajuk checklist menghadapi, checklist menghadapi kematian. Checklist, apa tajuk kita? Checklist? Sebelum mati. Sebelum mati. Sebelum checklist sebelum mati. Sebenarnya daripada tahun lepas dan mungkin sebelum lagi, saya selalu sebut, Bunda, saya selalu sebut yang saya nak buat buku checklist mati. Subhanallah. Okay. Sebab kita kan contoh, kita nak, kalau nak pergi umrah, kita ada checklist dia. Jadi apa ni, mutawif kata siapkan ni, siapkan ni, siap-siapkan ni, sekian-sekian. Dan bila checklist kita tu settle, kita akan rasa tenang. Dan kita akan datang pula rasa tak sabar nak pergi umrah. Sebab beg pun dah siap, dua tepi pintu, kita tinggal menghitung hari. Sebab kita dah buat semua checklist tersebut. Bayangkan kalau kita tak buat persiapan. Tak buat persiapan kelam kabut, tinggal lagi dua hari. Alamak ustaz, macam mana ni? Saya belum siap ni, sempat ke tak? Tak tahulah makcik, sempat ke tak? Pasport macam mana? Pasport pun tak buat. Alamanya makcik memang tak boleh lah. Kalau pasport pun tak siap lagi. Tapi tengok, kita akan rasa gelisah, tenang. Dan kita akan mengharapkan supaya umrah tu ditangguhkan. Alamak, tak sempat masa dan sebagainya. Allahu Akbar. Situasi begini, ini adalah kalau kita buat umrah ni, kalau kita ada barang tertinggal, contoh kan? Ada barang tertinggal. Lalu mutawi kata, yang penting visa, yang penting pasport sekian-sekian. Kalau barang lain tak sempat beli, tak apa. Boleh beli dekat Mekah. Ataupun boleh beli kat Madinah. Sebab apa? Kita berpindah daripada tempat ke tempat yang sama di dunia. Tapi bayangkan kalau kita tak buat checklist mati. Kita akan berpindah daripada dunia ke alam yang lain yang mana kita tak boleh nak patah balik. Dan apa yang kita tertinggal di dunia, kita tak boleh pun nak dapatkan di sana, iaitu di alam kubur. Sebab itu, kalaulah kita hidup di dunia ini, kita perlu ada checklist. Semua perkara perlu ada checklist. Orang nak pindah rumah, checklist dia macam-macam. Kalau dia settle awal, dia tak sabar nak pindah rumah. Kalau tak, mungkin dia minta postpone. Sama juga kita nak masak. Bonda no pun harian ada checklist dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu, saya dalam banyak ceramah sebelum ini saya sebut, doakan saya nak buat checklist mati. Yang mana setiap orang Muslim, dia akan tengok checklist untuk menghadapi kematian apa dia, dia akan mula tanda, dah buat belum? Dah buat belum? Kalau dah buat semua, insyaAllah, dia bukan di kalangan yang Nabi sebut. Ada dua penyakit yang akan menimpa umat akhir zaman, iaitu penyakit al-wahnu, penyakit wahan tu kan. Apa dia? Khubud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan sangat takut kematian. Biasa kita contoh, kalau kita takut exam, sebab apa? Sebab kita tak bersedia. Tapi kalau orang bersedia, dia akan tenang. Jadi kenapa kita sangat takut kematian? Sebab kita tak buat persiapan. Yang mana kita tahu kematian itu benda yang pasti. Sekarang kita semua sedang on the way. On the way ke mana? Kepada kematian sendiri. Kita sekarang sedang on the way ke mana? Ke kubur sendiri. Kita sekarang sedang on the way ke mana? Berjumpa dengan malaikat maut. Berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir dalam kubur. Nak atau tidak, kita tetap akan menuju ke arah tersebut. Jadi, suka ataupun tidak, bersedia atau tidak, kita tetap akan mati. Maka lebih baik bersedia. Subhanallah. Mungkin ada perkara di dunia ini, kita kalau kita takut, kita tak nak, kita boleh tolak, kita boleh tepis. Tapi kematian perkara yang Allah sebut di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, pasti akan menemui kematian. Dan kematian tidak akan lambat walaupun sesaat, tidak akan cepat walaupun sesaat. Okey, baiklah. Minta maaf, saya ambil masa lagi ya. Bila sebut pasal checklist, checklist kematian, Masya Allah, dia akan pergi, nanti kita akan kaitkan dengan kisah yang apa ni Ustaz Faizu bawa. Bila sebut pasal, sebenarnya saya berdebar, saya takut bila sebut tentang checklist mati, dia akan datang apa tau, berapa perkara. Kita akan, antara checklist yang perlu kita sebagai orang Islam, pertama, kita cuba check rukun iman kita. Checklist pertama untuk menghadapi kematian adalah rukun iman. Keyakinan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman pada hari kiamat, lepas itu beriman kepada qada dan qadar Allah. Cuba kita cek adakah rukun iman ini telah pun sempurna. Mungkin sempurna payah, kurang-kurangnya baik, lulus. Jangan sampai fail. Kadang-kadang, jangan sampai fail. Kadang-kadang kita, beriman kepada Allah, ya, kita yakin. Apa? Yang ada masalah besar umat Islam adalah beriman tentang hari kiamat, iaitu alam ghaib,
Kemudian yang kedua, yang terakhir iaitu beriman kepada qada dan qadar Allah. Bilakah waktunya kita nak tahu kita ada masalah dengan rukun iman? Bila kita diuji sesuatu, bagaimana tindak balas kita? Ha, subhanallah. Sedangkan kita tahu apa yang berlaku dalam hidup kita, baik, buruk, suka ke tak suka ke, itu hanyalah salah satu, itu hanyalah takdir Allah yang terlaksana pada hari sekian, waktu sekian. Bukan tugas kita untuk mengatur takdir kita. Tugas kita adalah bagaimana untuk menghadapi takdir tersebut. Kita tak tahu ni, petang ni apa takdir Allah, malam ni apa lagi takdir Allah yang telah ditulis sejak Lauh Mahfuz lagi. Tentang bab rizki ke tentang apa pun. Jadi sebab itu orang yang beriman dengan qada dan qadar Allah, dia rasa tenang. Sebab apa? Dia yakin Allah yang menetapkan, walaupun ada orang yang menyakiti hati kita, Allah yang takdirkan dia menyakitiku. Allah yang mengizinkan dia mengkhianatiku, memfitnahku. Maka sekarang Allah juga telah memberikan kaedah bila berhadapan dengan situasi begini. Antaranya ucap kalimah apa? Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ataupun doa Allahumma ujudni fi musibati wa khluqli khairan minha. Maksudnya di sana ada banyak ayat Quran, hadis Nabi sebagai persiapan untuk menghadapi ujian sebelum ujian tu datang. Allahu Akbar. Sebab itu tugas kita bukan untuk fikir apa nak jadi lagi. Tugas kita adalah buat persiapan sahaja. Masya Allah, Allahu Akbar. Nampak macam mudah tapi ia bukan mudah, saya faham. Okey, kemudian kita pergi pula kepada tadi tu, beriman kepada hari kiamat. Beriman okay. kepada hari kiamat, ia merangkumi yakin bahawasanya ada hisab, dosa dan pahala. Yakin berlakunya nanti di padang mahsyar kelak yang sirat. Semua yang kita cerita tentang kiamat itu. Jadi orang yang betul-betul yakin tentang perkara tersebut, dia dah terlihat keyakinan itu di dunia lagi. Jadi dia banyak muhasabah diri. Hidupnya banyak muhasabah. Kan Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Barang siapa yang banyak hisab di dunia, dia akan ringan hisab dia di akhirat. Barang siapa yang tak pernah menghisab dirinya di dunia, maka berat sangat hisabnya di akhirat kelak. Okey. Seterusnya checklist kita secara umum adalah tentang rukun Islam. Bermula dengan syahadah. Sebab itu saya bayangkan buku yang nak disiapkan itu, dia akan bukan sekadar rukun iman, okey, tik, bukan. Penjelasan pula, apakah pengertian beriman kepada Allah? Lepas tu penjelasan, apakah pengertian beriman kepada Rasul? Pengertian beriman kepada Nabi SAW, kitab contohnya. Checklist tu ada checklist yang lengkap. Yang mana kalau kita rasa, okey, settle, kita boleh tanda. Lagi tak settle, jangan tanda. Settlekan dulu, subhanallah. Kemudian kita akan berpindah kepada checklist rukun Islam. Bermula daripada syahadah. Ada banyak perkara. Ucap syahadah senang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun bermula dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang paling kita bimbang adalah perkara yang membatalkan syahadah. Nanti checklist itu akan dikeluarkan apakah perkara. Contoh 10 perkara yang boleh membatalkan syahadah. Kita pun tik pangkah-pangkah. Kita tak buat. Jadi alhamdulillah insyaAllah. Checklist pertama berkenaan rukun Islam pertama selesai. Pergi pada checklist kedua tentang solat. Kita akan listkan, subhanallah listkan rukun-rukun solat settle ke tidak. Lepas tu listkan lagi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan syarat solat nak diterima Allah. Iaitu bab tasawuf. Sekurang-kurangnya syarat apa? Pergi pada rukun Islam ketiga, bab zakat. Kemudian bab puasa. Kemudian bab haji. Subhanallah. Sebab itu sangat penting dalam minda kita orang Islam ada checklist mati ini. Supaya kita tak termasuk golongan orang yang, golongan tadi tu, yang takutkan kematian. Orang takut mati, semua orang takut mati, bukan Ustaz Faizul saja. Sebab pasal mati semua takut. Tapi ketakutan yang membawa kepada bersiap, bersedia, dengan ketakutan yang membawa diri, yang melarikan diri. Itu berbeza. Macam exam lah, semua orang takut. Tapi ada dua golongan. Yang lengah juga takut-takut tapi lengah berbanding dengan orang yang buat persiapan. Okey, sebagai penutup soalan yang pertama ini, saya nak menyentuh apa yang Ustaz Faizul sebut. Situasi itu kan meninggal pula bulan Ramadan dan mudah-mudahan sahabat tersebut husnul khatimah. Nampak wajah jauh lagi bercahaya semua. Kemudian bagaimana bila anak kan tanya, anak tu umur berapa Ustaz? Dalam seorang umur dalam 4 tahun ke 5 tahunnya tu lah, saya anggap macam tu lah. Abang dia umur 6 tahun lah macam tu. Okay, subhanallah. Sebenarnya pentingnya muslimin-muslimat sekalian untuk membiasakan dengan anak-anak bercakap tentang kematian. Kalau dulu kita kalau cakap pasal mati ni, jangan cakap pasal mati. Ha, macam tu kan. Umi jangan cakap Umi mati. Abi jangan cakap Abi mati.
Tapi kami cuba membiasakan bercakap pasal topik kematian. Ha, contoh kadang saya test dengan anak lelaki kan, walaupun kecil 5 tahun 6 tahun. Kalau Umi mati macam mana? Kalau Umi mati. Kalau Umi mati kita tanamlah budak lelaki. Budak lelaki memang macam itulah. Lepas tu bila kita tanya budak anak perempuan, macam mana kalau Umi mati? Umi jangan cakap Umi mati, tak tahu, tak boleh bayang kalau Umi tak ada. Orang perempuan kan emosi, lelaki kan akal. Ha, kalau saya tanya suami saya pun sama. Macam mana kalau saya mati? Tanamlah. Pemudahkan, cepatkan. Ya Allah, kita harap suami kita jawab, jangan yang, jangan, jangan sayang. Apa tak, tak ada orang lelaki tak dijawab macam tu. Okay, subhanallah. Tapi, bila kita selalu bincang, kita selalu cakap, sampai satu ketika, saya nak share sikitlah ilmu kan. Bila cakap pasal mati, saya pernah satu kali tanya Imran, Imran macam mana Umi mati? Takpelah, macam mana Umi, kita semua akan mati juga macam Umi cakap. Jadi kita cuma perlu bersedia. Siapa nak jaga Imran? Tak apa Umi, Allah jaga. Selama ni pun Allah yang jaga kita. Ah, dia macam ceramah balik. Sebenarnya kita nak tahu apa yang dia faham. Macam mana tentang makan, minum. Ni kata, kan Allah yang bagi rezeki. Mesti ada orang bagi makanan pada Imran. Ha. Sebenarnya nak sampai tahap begitu, anak kecil yang boleh faham, darjah 1, umur 6 tahun, 6 tahun, 5 tahun, inilah pentingnya, nanti kita akan bincang, Cik Lee sebagai ibu ayah, secara ringkas saja. Penting sangat penanaman akidah. Penanaman akidah ke dalam hati anak dan jangan underestimate. Jangan pandang rendah kemampuan anak-anak. Jangan pandang rendah, luar biasa. Keyakinan anak-anak ni luar biasa kalau kita tanam daripada kecil. Ha. Contohnya bila kita suruh dia amalkan zikir Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah saksiku. Ini adalah zikir diajarkan oleh alim ulama dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Kami cuba tanam benda tu pada anak-anak, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah saksiku. Ha. Jadi sampai satu ketika kita tanya soalan, lepas berapa bulan dia beramal dengan zikir tersebut, main-main je. Budak-budak tak bolehlah seria, kucuk-kucuk. Tak. Sambil dalam kereta, okey zikir Allah bersamaku. Dia buat lagu. Allah bersamaku, Allah melihatku. Ha, ikut. Lelaki ada lelaki, perempuan ada perempuan. Nampak macam biasa tapi kita tak sedar ya, kalimat tauhid itu masuk ke dalam hati anak kita, masuk tanpa sedar. Bila kita tanya sampai ketika kan, dulu jawapan dia lain. Kita tanya, macam mana kalau Umi meninggal dunia? InsyaAllah, Allah akan jaga. Allah bersama Imran, Allah melihat Imran. Dan Allah menjadi saksi untuk Imran. Oh, maksudnya dia dah mula faham. Ha, walaupun kanak-kanak kecil, mula pada lidah. Lampau pergi dalam hati. Kita akan rasa lega. Lepas tu Imran akan buat apa untuk Umi? Imran akan sedekahlah Al-Fatihah. Lepas tu kalau boleh, dia cadang. Tanamlah kubur depan rumah je. Umi tanam depan rumah je. Kenapa? Senanglah kalau nak pergi ziarah. Tak payahlah jauh-jauh. Ha, kan senang? Maksudnya dia mula fikir macam tu. Okey, maksudnya dia bukan fikir, oh tak boleh hidup tanpa Umi tak. Maksudnya dia boleh baik-baik saja. Walaupun tanpa kita, sebab kita tanam, yang jaga dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diri kita. Ha, subhanallah. Jadi mudah-mudahan menjawablah juga sikit soalan ni sebagai mukadimah tentang checklist kematian. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagus sekali eh. Apa yang Ustazah kongsikan tu, saya pun terasa ni. Saya pun terasa sangat. Okay, tuan-tuan dan puan, bagi mereka yang baru join kita, tolong share, tolong share, tolong share. Kita sedang bicarakan satu perkara yang orang takut bicarakan. Tapi hakikatnya, bicara ini perlu. Jadi, daripada Ustazah tadi, saya dapat dua perkara lah Ustazah. Nombor satu adalah, barang siapa yang rasa rukun Islam dia tak lulus, jangan mati dulu. Ha, jangan mati dulu. Bahasa paling ribuan. Jangan mati dulu, teruskan hidup untuk pastikan anda lulus. Sekurang-kurangnya lulus. Kan? Kan? Sebab apa? Kalau anda lulus, lulus pula. Kalau anda lulus nanti, insyaAllah kita ada rasa yang lebih kuat untuk menghadapi kematian. Perkara kedua, tolong didik anak dengan kematian, tuan-tuan. Penting sangat. Bukan didik dia waktu dia dah besar dah. Sebab kalau apa-apa pun daripada sekarang. Sebab dia akan jadi kebiasaan dia nanti. Kan? Dan bila dia nampak apa-apa saja, dia risau, dia takut. So rasa takut ni akan membawa dia dekat dengan Allah. Dan dia bertindak pun dia ada rasa risau semua. So, saya nak mencelah sikit, minta maaf. Bila Ustaz Faizul sebut didik daripada kecil, ada satu apa ni, kata hukamak kan, mendidik anak ketika kecil ibarat mengukir di atas batu. Kalau mendidik anak bila dah besar, ibarat mengukir menulis di atas air, dia akan hilang. Sebab itu ramai hari ini bila dah besar meninggal mak ayah, kehilangan arah, kesedihan yang melampau. Memang kita wajar bersedih.
Jadikan topik kematian, sebab Nabi sebut orang yang paling bijak adalah orang yang berbuat persiapan untuk mati. Jadikan topik kematian ini bukan topik yang menakutkan dan menyedihkan. Ha. Bahkan kalau anak saya kadang yang Sofan tu selalu menangis kalau cakap saya mati, umur dia 5 tahun kan? Dah masuk 6 tahun. Saya tanya kenapa Sofan menangis? Takutlah Umi kalau Umi mati tak ada. Kata Sofan, lepas Umi mati, Sofan pula mati. Kita jumpa balik. Pemudahkan. Sebenarnya mati tu bukannya perakhiran. Semua orang akan berpindah juga. Jadi dia kata, oh kalau macam tu tak apalah. Maksudnya Umi pergi dulu, lepas tu Sofan. Ya. Ya, jadikan topik yang biasa. Bukannya menyedihkan, menakutkan, tak nak. Ha, macam tu. Sebab Nabi suruh kita bincang, bercakap dan buat persiapan. Ha, Allahu Akbar. Okey. Ha, maknanya kita jadikan topik ni satu perbualan yang bersahaja. Tetapi kita cuba ukir di hati dia lah. Itu yang paling penting. Oh, terima kasih. Terima kasih Ustazah Asma. Very good. Very nice kan. Saya seronok pula dengar. Okay. Kita beralih kepada Bonda Noh pula. Bonda Noh, saya difahamkan Bonda Noh ada pernah tulis checklist untuk sebelum mati sendiri. Boleh tak Bonda Noh share sedikit pengalaman? Sebab saya ni, saya buat dream board adalah. Tapi setakat checklist mati ni, saya tak tergamak nak tulis. Kan? Tiba-tiba bila diajak ke sini ni kan, saya dah rasa macam balik ni kena tulis lah. So Bonda, boleh tak share dengan kita pengalaman menyediakan checklist sebelum mati? Apa rasa dia eh? Dan apa yang Bonda tulis? Dan apa patut kita tulis eh? Saya pun macam dah macam fikir-fikir apa patut eh? Sebab ramai dekat luar sana ni nak tahu sangat. So tuan-tuan dan perempuan yang kat luar sana, terima kasih bersama kami. Anda bersama Ustazah Asma Arun kan? Dan juga Bonda Noh, tuan-tuan dan perempuan, kami sedang bicarakan tentang checklist sebelum mati. Jadi sekarang tiba masa Bonda Noh pula. Okay, Bonda Noh silakan. Menarik ni. Jom silakan. Baik, tuan-tuan dan perempuan, terima kasih Tuan Sifu, Faizul. Masya Allah, saya ni dengar Ustazah cakap sikit tadi pun saya dah asyik sebab aja dah capai tisu dah Ustazah rasa nak menangis. Subhanallah, tajuk ni memang tajuk yang menginsafkan dan memang saya mendoakan mudah-mudahan sempatlah Ustazah siapkan buku checklist sebelum mati tersebut, insya Allah. Ramai-ramai kita aminkan tuan-tuan dan perempuan di ruangan komen. Amin. Baik, tuan-tuan dan perempuan, bila kita sebut tentang checklist dia sebenarnya ada dua perkara yang perlu kita fikirkan, iaitu yang pertama nama ialah tentang postmortem. Okey, postmortem benda yang dah lepas, benda yang sudah berlaku sebelum ini, iaitulah tentang dosa-dosa kita, tentang kekurangan kita, kesilapan kita. Kemudian ada satu lagi yang macam Tuan Faizul cakap tadi, macam dream board lah. Okey, benda yang belum lagi berlaku, kita baru nak buat. Okey, sebelum mati nak settlekan benda tu. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut checklist sebelum mati, mesti dua perkara ni kita tak boleh nak pisahkan. Dan tadi subhanallah Ustazah banyak sebut tentang anak. Okey, bila kita cakap tentang kematian, memanglah perkara pertama bila kita ada anak-anak, maka insya-Allah benda itulah yang masuk dulu dalam otak kita, nanti anak-anak kita macam mana mereka boleh menerima kehilangan kita. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share lah sikit menjawab soalan Tuan Sipu Faizul tadi. Sebenarnya tidaklah saya ni membuat checklist terperinci nak kena tik-tik, tetapi semuanya ada dalam otak lah. Okay, satu persatu saya cuba nak selesaikan. Saya nak share sedikit tuan-tuan, anak saya ada 7 orang dan salah seorang daripadanya iaitulah Najla Adi adalah bakat menulis. Okay, dia telah menulis beberapa buah buku dan sewaktu saya buat buku tajuknya clear tuan-tuan, saya minta kata Angah, boleh tak Angah tulis satu cerita, sumbang satu cerita dalam buku ni. Maka dia tanya saya nak cerita tentang apa Mama. Saya pun ceritakan pada dia tema buku ini. Dan tuan-tuan, bila dia serahkan kepada saya cerita yang telah dia tulis dengan tulisan tangan tu, saya menangis tuan-tuan membacanya. Saya tak sangka dia akan menyatakan sesuatu seperti itu. Tuan-tuan, kalau yang ada buku clear mungkin ada pernah terbaca, tajuk dia Nona Manis I Love You. Okay, Nona Manis ni adik dia lah. Okay, adik dia. Apa mungkin saya boleh bacakan sedikit lah tulisan Najla Adi ni, yang mana memang saya sendiri baca memang rasa sebab dan benda ni ada kena mengena dengan kita punya topik pada hari ini. Dalam penat mengurus adik-adik yang sedia ada, bakal bertambah lagi beban aku nampaknya. Tapi sebenarnya hal yang paling aku risaukan ialah kesihatan Mama. Dulu kali terakhir Mama bersalin, Mama dikejarkan ke ICU. Nyawa Mama hampir melayang. Kata doktor, kalau Mama mengandung lagi, tragedi ini mungkin berulang. Namun, aku hairan dengan sikap Mama.
mama tetap mahu lahirkan kandungan itu walaupun risikonya terlalu tinggi. Gara-gara kandungan itu, mama mungkin pergi meninggalkan kami. Aku sayang mama dan tidak mahu kehilangannya. Ya Allah, kenapa mama degil sangat? Kemudian ada satu dialog di sini, tuan-tuan dan puan-puan, dia selitkan, dia masih ingat lagi kata-kata saya. Iaitu, Angah, mama nak pergi Sarawak nanti, ada program di sana. Angah tolong jaga adik-adik ya. Ujar mama memujuk seperti biasa. Aku mengeluh perlahan. Ini satu lagi sikap mama yang sangat aku hairankan. Mama bukannya sihat sangat, tapi kenapa masih sibuk nak berprogram sana sini dengan risiko nyawa yang mama sedang pertaruhkan? Bukankah lebih baik mama luangkan saja masa bersama kami? Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah luahan rasa seorang remaja yang ketika itu berusia 15 tahun. Namanya Najla Adi, anak saya. Dia menceritakan bagaimana rasa tidak puas hati dia apabila saya yang ketika melahirkan anak ke-6 memang ICU, kemudian doktor sudah kata tak boleh mengandung lagi, tetapi ditakdirkan Allah mungkinlah kerana azam saya, saya pernah berniat, ya Allah aku nak ada anak 7 orang macam Nabi. Saya pernah berdoa macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Allah berikan satu lagi kehamilan yang subhanallah saya sendiri terkejut. Okey, saya sendiri tidak bersedia. Ingatkan macam dia kata, tak apalah Allah tak bagi kot, mungkin 6 orang cukup. Tetapi subhanallah Allah bagi satu lagi, dan tempoh 9 bulan saya mengandung itu adalah tempoh yang sangat azab kepada saya membuat checklist sebelum mati. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, doktor berapa kali beritahu pada saya, you kena buang baby ni, you kena terima anak you yang lain kecil-kecil lagi, siapa nak jaga anak-anak you? Saya ni berputar-putar. Kemudian tuan-tuan, saya dah panjat atas katil doktor, cadangnya nak buang lah juga. Selepas istikharah ni, dah istikharah rasa macam tak tahu nak buang ke tidak ni, panjat atas katil, kemudian doktor check, scan kan, doktor scan dah nampak dah jantung berdegup. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama melintas di otak saya ketika itu, bagaimana kalau ini adalah jantung seorang Serikandi Islam yang akan banyak membangunkan agama. Masa itu tuan-tuan, saya kata tidak, aku tidak akan buang baby ini. Aku akan teruskan kehamilan ini, ya Allah kau tolong aku. Itulah yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, yang menyebabkan saya tak berani bagi tahu pada keluarga seorang pun, pada keluarga, pada mak saya tak bagi tahu, mentu pun saya tak bagi tahu, sehingga saya betul-betul nak melahirkan barulah mereka tahu. Jadi tuan-tuan, anak-anak saya memang tak puas hati sebab ibaratnya kenapa mama nak lebihkan baby ni, cukup dah lah ni 6 orang dah adik-beradik ni, Masya Allah. Tetapi kerana niat tersebut, ekat tersebut, kerana rasa nak memelihara seorang lagi, okey, hamba Allah yang mungkin berbakti kepada ummah, maka saya teruskan kehamilan tersebut. Dan sepanjang tempoh tersebut, saya tetaplah juga berada dalam keadaan berjaga-jaga. Sekiranya lah aku betul-betul meninggal dunia, okey, ketika melahirkan anak yang ketujuh ini, maka apakah persiapan aku? Inilah yang saya sebutkan sebagai checklist sebelum mati. Apa saya buat masa itu, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama sekali, of course lah saya menghisap sendiri dosa-dosa saya. Subhanallah, saya nak bagi tahu banyak kejahatan saya sebenarnya terlalu banyak. Tetapi saya boleh bagi tahu begini tuan-tuan, saya mula solat secara istiqamah setelah anak saya 3 orang. Saya mula pakai tudung, menjaga aurat setelah saya berumah tangga. Nak ceritanya teruklah tu. Masa remaja pukul 3 pagi memang merempit tu biasa. Jadi saya hisap semula segala dosa-dosa saya. Paling banyak ialah dosa kepada kedua ibu bapa saya. Subhanallah, astagfirullahalazim. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa saya yang ketika ini mungkin mak sendiri ada menonton. Jadi tuan-tuan, berlaku, okey, macam mana kita ni nak menghadapi kematian. Saya terbayangkan kubur yang sempit ini macam mana, ya Allah aku nak hadap, malaikat pukul aku, tanah akan himpit aku, ulat-ulat akan meratah tubuh aku. Masa tu saya sangat takut. Jadi apa yang saya buat? Nombor satu, mulut ni tidak lepas, setiap kali teringat istighfar wajib saya buat. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir segala hutang-hutang saya kepada Allah dan juga kepada manusia. Saya ingat saya pernah curi seluar di satu kedai. Saya cari balik kedai tu, nak pergi pulang kan ni, nak pergi bayar duit dia. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, it's not easy. Okay, kita nak betulkan benda-benda yang berusaha dengan Allah. Okay, malam-malam bangun, solat balik, qadar balik. Puasa kita qadar semula. Fidyah kena bayar. Kemudian tuan-tuan, bagaimana dengan dosa-dosa kita kepada manusia yang kita dah tak tahu kat mana? Saya kata, ya Allah, aku ni tak ada harapan ni nak masuk syurga, dah tak ada harapan lah. Kalau kau tak tolong aku, memang tak boleh buat apa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menangis. Menangis adalah satu aktiviti saya.
ketika itu sepanjang 9 bulan mengandung, saya kata aku tak ada harapan, ya Allah, kalau aku tak tolong. Maka tuan-tuan, itulah kalau tuan-tuan nampak, Bonda Nok, dia membesarkan, okay, banyak melatih para penulis baru. Banyak melatih para penceramah untuk mengajarkan anak-anak membaca. Itulah perjuangan saya, tuan-tuan dan perempuan, untuk mengumpul balik sebanyak-banyak pahala supaya ni boleh topak-topak semua dosa-dosa saya tadi. Tuan-tuan dan perempuan, antara lagi yang saya buat checklist saya ialah mempersiapkan anak-anak saya dengan kematian tersebut. Kalau kata anak saya kata, ni mama ni dah nak mati kan, ibaratnya lah, kenapa mama duk pergi sana sini lagi? Nombor satu, saya mesti kerja keras, saya mesti cari duit lebih, saya mesti mati dalam keadaan tidak ada hutang dalam keluarga. Maka ketika itulah saya meningkatkan kerja keras saya, cari duit, jual buku sebanyak-banyaknya, saya cari duit menerusi ceramah, walaupun kita sendiri pun tak sihat waktu itu, subhanallah, beri kekuatan kepada saya. Tuan-tuan, saya ketika itu, pemikiran saya ialah bayar hutang manusia, bayar hutang saya kepada Allah. Saya nak mati dalam keadaan bersih, tidak ada hutang. Kemudian iaitu saya melatih anak-anak tadi, kalau orang nampak macam tak logik lah, dah tahu sakit, dah tahu nak mati, tinggalkan anak-anak. Sebenarnya tuan-tuan, saya sedang melatih anak-anak hidup tanpa saya. Saya sedang melatih mereka. Bagaimana apabila saya selalu berkepit dengan mereka, saya sentiasa menyediakan masakan untuk mereka, gosokkan baju mereka, apabila saya selalu tak ada. Okay, dalam masa tempoh mengandung 9 bulan tu, saya memang sangat buat travel. Sabah, Sarawak terbang, sekejap-sekejap terbang, sekejap-sekejap terbang, dan sentiasa ambil tahu, ajar anak-anak masak sendiri, urus diri sendiri. Dan akhirnya subhanallah, saya mengharapkan sekiranya saya betul-betul pergi, maka saya mengharapkan anak-anak dia tidaklah terasa kehilangan saya, dan dia akan rasa macam, oh mama pergi musafir, musafir yang panjang yang tidak akan kembali lagi. Subhanallah, alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan, sebagai kesudahan cerita ini, Allah kurniakanlah itulah anak saya yang namanya Nur Najma Inayah, yang ramai panggil dia Nona Manis, iaitulah kakaknya kata, kebencian dia kepada adik tadi, sepanjang saya mengandung kan, baby tersebut, dia benci kepada adik tadi. Tetapi apabila adiknya lahir, apabila adiknya mula memberikan reaksi, respon kepadanya, Allahu Akbar, itulah tajuk cerita yang dituliskan, Nona Manis, I love you. Balik sekolah, cari adik dulu. Subhanallah, mungkin sedikit perkongsian daripada saya tentang checklist yang pernah saya buat untuk menghadapi kematian. Itu saja. Allahu Akbar. Saya ni orang lelaki. Orang lelaki ni nak tunjuk. Apa ni, sedih ni payah sikit sebab kami di-build macam tu kan. Terima kasih lah bonda atas cerita bonda tu. Saya tak sangka pun dalam bersahabat dengan bonda ni kan, ada cerita di sebalik tu. Terima kasih banyak. Bukan semua orang Allah bagi pengalaman tu. Saya kira Allah bagi rasa tu sebenarnya Allah nak selamatkan bonda sebenarnya. Betul tak? Kan? Punyalah Allah sayang bonda ni, Allah bagi dia di dunia sebelum nanti di akhirat besok Allah mudahkan lagi kan. So saya kira ada orang Allah selamatkan banyak di dunia sebelum di akhirat besok nanti kan. Itu yang mahal lah tentang tu. So satu cerita yang cukup menarik kan. Ustazah Asma, saya nak tanya Ustazah satu perkara. Kalau tengok daripada features Ustazah ni, saya baca tentang Ustazah bermula di Kuza. Betul tak kan? Maknanya sebelum-sebelum tu saya rasa Ustazah, background Ustazah cukup, kata orang tu cukup kondusif untuk kata orang tu untuk buat checklist sebelum mati ni semua kan. Tetapi ada juga wanita di luar sana Ustazah yang dia tak dapat, maknanya boleh katakan di awal hidup dia tu Islam itu tidak begitu menjadi satu pegangan yang kuat bagi dia Ustazah kan. So untuk orang macam ni Ustazah, apa nasihat Ustazah, apa checklist untuk mereka? Sebab realitinya lho Ustazah kan, kalau kita tengok ada wanita di luar sana yang dia kata mati-mati nanti, itu cerita kemudian. Ni ada ni nak buat apa, ni ada nak buat apa kan. Ada juga yang masih berfikiran macam tu kan. Ada juga yang dengar topik kita je, checklist pun mati, scroll. Ada juga yang tu. So, tapi ada juga yang mendengar juga kan. So saya nak apa ni, nak minta pandangan Ustazah. Kita sebagai apa ni, kita pula sorry, sebagai wanita, tak kira lah yang apa ni, yang kata orang tu memang nampak lah dia punya tu ke, ataupun wanita yang biasa-biasa je, apa checklist yang patut ada Ustazah sebagai wanita-wanita lah kan? Sebab insyaAllah isteri saya pun tengok ni live ni, bolehlah kongsi Ustazah kan? Silakan Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Faizul. Bonda Noor, terima kasih banyak.
Subhanallah, cerita dan kupasan Bonda Noor yang sangat terkesan. Saya percaya ramai orang terkesan sama. Memang benarlah kan bila Nabi sebut orang yang paling bijak adalah orang yang bersedia untuk mati. Itu orang yang paling bijak. Sebab sebenarnya bila kita bersedia untuk mati, kita akan jadi orang yang hebat. Kita akan jadi orang yang terbaik. Kita akan jadi orang yang tak buang masa. Bila Bonda Noor sebut pasal hutang, saya nak share satu pengalaman sebelum jawab soalan tu, minta maaf ya. Boleh. Ya, kami pun dibelenggu banyak hutang. Ada ceritalah kenapa kami dibelenggu banyak hutang. Dia ada kaitan dengan bagaimana macam-macam lah perkara yang berlaku dalam hidup. Semua rumah tangga ada ujian kan. Bila suami sambung PhD belajar, kemudian kami perlu balik Malaysia, suami tak mampu, bukan tak mampu, tak boleh nak, ada masalah sekian-sekian. Lepas tu ada hutang yang banyak sangat dengan manusia. Begitu juga hutang lain-lain, personal loan macam-macam. Sampailah satu ketika, kita dah rasa macam, bang, kalau kita mati macam mana? Hutang dengan orang banyak, hutang personal loan banyak, hutang itu banyak macam mana? Sampailah kadang-kadang bila dengar ceramah pasal hutang, lepas tu kita kata kenapa hidup kita tak tenang. Okay, walaupun kita solat, walaupun kita jaga, kita zikir, kita baca Quran, dan memang Nabi sebut sesungguhnya hutang itu, Masya Allah, ia akan memelenggu leher orang yang berhutang ni. Bayangkan kalau kita ada tali yang selalu mengikat perjalanan kita, kita akan rasa rimas, kita akan rasa macam susah nak melakukan pergerakan, tersekat dan sebagainya. Jadi hutang ini adalah satu bebanan. Kalaulah hutang orang tu kan dia sikit, macam dia berjalan, dia bawa je lah beban tu. Dia sentiasa bawa sebenarnya. Bayangkan kalau hutang tu banyak, kalaulah hutang itu diukur dengan berat batu bata. Okay, kalau hutang RM10,000, ada 10 batu bata contoh. Bayangkan kalau dia bawa-bawa ke mana-mana. Tapi benda tu tak nampak sebab beban itu di hati. Dan ia lebih berat sebenarnya. Jadi sampai ketika kami suami isteri kata, ya Allah bang, rasa terbebal lah, rasa semua benda tak tenang walaupun ni sebab hutang ni, hutang berat ni. Jadi apa yang kami buat dalam beberapa tempoh adalah, ya, bangun malam selepas macam kita buat tahajud apa, buat salat hajat khusus untuk hutang. Kita ada banyak hajat dengan Allah, hajat itu, hajat ni. Tapi apa yang saya buat ketika itu, saya tulis pada kertas. Kemudian ialah kita buat ayat sebab kita nak minta suami doakan. Kadang orang lelaki kan tak payah nak susun ayat. Tapi saya tulis secara detail, hutang saya tu secara detail. Contoh, ya Allah, sesungguhnya kami dibebani dengan hutang. Dan kami bertaubat. Itu poin yang sangat penting. Kami bertaubat, ya Allah, di atas hutang yang kami buat kerana nafsu. Sebab kebanyakannya, hutang-hutang yang kita ada ni adalah kerana nafsu. Sebab itu kalau kita tengok, orang miskin sebenarnya orang kaya sebab dia tak ada hutang. Dia kalau nak buat pinjaman bank pun tak lulus. Tak dibenarkan untuk buat hutang. Tak dibenarkan untuk beli rumah. Akhirnya dia orang hidup sebenarnya, dia orang tak ada hutang. Kita nampak rumah besar, kereta besar, itu besar, ini besar. Tapi sebenarnya kita orang yang susah sebab kita berhutang. Orang yang berhutang ni orang yang memerlukan. Subhanallah. Jadi, bila saya memulai kita buat solat taubat. Ya, memang betul. Minta maaf. Sebelum solat ajak, solat taubat. Solat taubat apa? Di atas hutang yang dibuat. Kita buat konsisten ni. Ya Allah, lepas solat taubat, ya Allah, aku bertaubat, kami bertaubat, ya Allah. Di atas hutang yang kami buat kerana nafsu kami, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Janganlah engkau mengambil ketenangan hidup kami disebabkan hutang sekian-sekian-sekian. Lepas dah buat solat taubat, kita ada istighfar apa? Buat solat hajat. Untuk melunaskan hutang. Masa tu saya tulis list secara lengkap. Ya Allah, sesungguhnya aku berhutang, hutang-hutang berikut. Kalau nama orang, tulis nama berjumlah berapa. Bank berjumlah berapa. Hutang rumah jumlah berapa. Hutang personal loan jumlah berapa. Dan masa doa tu sebut, ya Allah, aku berhutang dengan ini, ya Allah. Hujung, ya Allah, sesungguhnya, ya Allah, engkau lah yang maha keluasan rizki. Sebut nama Allah Asma'ul Husna. Kan itu firman Allah, walillahil asma'ul husna fada'unhu biha. Dengan sesungguhnya di sisi Allah ada nama-namanya yang mulia, maka berdoalah dengan namanya tersebut. Ketika untuk selesaikan hutang, antara nama Allah yang dipuji-puji adalah Allah ya Razak ya Was, Allah ya Fattah ya Razak ya Wasit. Ya Allah yang maha membuka pintu rizki seluasnya. Ya Wasit yang maha luas, ya Fattah yang maha membuka, ya Razak rizki. Ya Allah yang maha luas, luaskanlah rizki. Bukakanlah seluasnya rizki untukku. Ayat tu kita boleh create lah macam mana.
Tapi puji nama Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Wasik. Bukakanlah pintu rizki seluasnya. Ya Allah, ya Razak, ya Fattah, ya Wasik. Ha, dah bertukarlah tu, okay, tak apa. Konsepnya adalah buat taubat sebab dosa kita berhutang. Itu kerana nafsu, bukan kerana keperluan. Biasanya kerana kehendak. Kemudian kedua, buat solat ajak khusus untuk selesai hutang. Dan sebenarnya, tak tahu nak cerita macam mana. Memang kita tak boleh nak fikir macam mana Allah boleh selesaikan masalah kita tanpa, walaupun kadang kita usaha, kita rasa biasa-biasa. Kadang tertanya, bang, hanya berapa bulan bang, hutang puluh ribu, cecah ratus ribu, boleh selesai? Kadang kita fikir, ya Allah bang, subhanallah. Saya kan, antara yang Allah jawab adalah buku Sahabat Dunia Akhirat. Cik Faizul Ikhwan, buku Sahabat Dunia Akhirat. Buku saya tu biasa saja. Biasa. Tak seperti mana kualiti seperti buku Bonda Nok. Ni buku Sahabat Dunia Akhirat, buku pertama, dan setakat ni inilah buku kedua akan terbit dalam waktu terdekat. Buku pertama Sahabat Dunia Akhirat. Dan Allah yang memaksa saya untuk menulis ni. Allah memaksa. Saya bukan penulis yang macam Bonda Nok, berdisiplin apa semua. Tapi kadang Allah jawab kita punya permintaan, asalnya takut nak mati. Mati pula berhutang. Jadi kita tak tahu macam mana cara Allah jawab. Apa ni, galeri ilmu. Kata memang diorang punya kaedah. Okey Ustazah, kita dah ni. Diorang paksa siap. Akhirnya saya terpaksa siapkan buku ni. Dan peringkat awal saya malu. Dah siap dah berapa minggu. Saya tak promote. Bila PA tanya, saya tak nak promote buku. Malu. Tak bolehlah jual buku. Saya baca pun, ya Allah, malunya. Malu sendiri. Subhanallah. Bila baca rasa malu. Bila rasa baca malu. Masa jumpa Bonda Nor nak hadiahkan saya kan. Bang, boleh ke bagi hadiah ni pada Bonda Nor? Malunya. Nak bagi hadiah buku Bonda Nor sendirilah pada Bonda Nor. Sebab saya rasa sangat malu dengan buku ni. Tetapi rupanya, baru subhanallah, dalam tempoh sebulan, habis dalam 20,000, 30,000 macam tu lah. Sekarang dah tempoh 2 bulan, nak masuk 3 bulan, buku ini dah terjual lebih kurang dalam 50,000, 60,000. Macam tu lah. Itu pun sebab habis stok. Kalau 10,000 gaya ilmu keluar, seminggu habis. Bekalan ni, lepas tu diorang terpaksa cetak di dua tempat. Masa dua tempat percetakan sebab dia kata terlalu laju dan mereka tak ada pengalaman buku yang sangat laju seperti ni. Saya percaya di luar sana ada ramai penceramah orang kata, Ustazah buku laku lah sebab Ustazah ada publicity, Ustazah terkenal. Tapi di sana ada, maksudnya penceramah juga buat buku. Tapi masa tu saya fikir, kenapa buku ni jadi begitu laju? InsyaAllah memang saya cuba hasilkan kualiti. Tapi kadang cakap, bang, mungkin inilah hasilnya. Doa kita, taubat kita tentang hutang kita dan doa kita tentang konsisten. Sebab masa tu guru tu cakap, konsisten, jangan tinggal satu malam pun. Mesti buat solat taubat, lepas buat solat hajat tentang hutang kalau betul-betul nak bebas hutang. Sebab Allah tak musai apa yang Allah boleh buat. Walaupun kita kata ratus ribu ni boleh selesai tak? Tapi subhanallah, Allah akbar, daripada zero menulis, bukan pun impian penulis, memang pandai bercakap je, Allah paksa menulis, akhirnya buku siap dan jualan itu soalannya kadang saya fikir, tak buat promosi. Siapa yang follow saya di page, saya tak iklan pun buku, tak ada pun page jual buku ke, tak ada. Tetapi saya percaya yang melakukan marketing dan promosinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud benda tu berjalan sendiri, berjalan dengan niat kita nak memberi, akhirnya Allah, orang dapat manfaat. Masa nak letak harga buku, walaupun kala-kala kan, Ustazah apa? Saya kata, jangan mahal, buku saya biasa je. Tak apa. Ustazah kalau gitu rendah je untung. Tak apa. Sebab buku saya biasa. Memang rasa tak confident, tapi rupanya bila Allah nak beri, di luar jangkaan. Mohon maaf kalau tak menjawab soalan, tapi ringkas saya nak jawab soalan dengan Cik Faizul Ikhwan. Saya nak cerita satu kisah tentang kematian. Satu hari ada seorang lelaki datang jumpa saya. Dia sangat jujur, dia bercerita. Dia kata, Ustazah, saya ni dulu adalah businessman tahap jutawan lah. Dia punya franchise Susu Malaysia ada ratus. Macam tu lah. Kemudian bisnes saya berkembang sampai jadi jutawan. Sampailah satu peringkat, dia kata. Satu peringkat dia diuji. Diuji sakit, sihir. Sampai rumah dia tiba-tiba ada api, macam-macam lah sihir. Sekian-sekian, sehinggalah satu ketika, saya tak ingat macam mana dia aksiden kereta ataupun dia pensang sebab stres tertekan. Saya tak ingat dah macam mana, tapi dia koma. Ceritanya dia koma. Dalam koma tersebut, dia memang, dia yakin dia dah mati. Sebab dia melalui tempoh, dia mati,
kemudian orang mandikan dia, kemudian orang kafankan dia. Masa tu dia kata, aku dah mati, punya aku dah mati. Kemudian orang datang ziarah, kemudian dia masuk dalam kubur. Masa dia kata, betul-betul ustazah, memang saya mati. Saya tengok orang ziarah, orang nangis, saya nampak isteri saya menangis, saya tengok anak saya menangis. Kemudian bila saya masuk di dalam kubur, lepas tu kemudian saya di saya ditanam apa semua, memang betul ustazah, dua malaikat tu memang datang. Ha. Maksudnya dia kata, real-real mati. Bila dia datang, ini saya nak sebut tentang checklist mati. Orang biasa pun kena fikir tentang soalan bocor yang kita dah tahu lama, malaikat akan tanya kita dalam kubur. Dia kata, ustazah, masa malaikat tu tanya, man rabbuka? Ha, kan ada empat soalan yang akan ditanya. Man rabbuka? Yang kedua, man nabiyuka? Siapa tuan kamu? Siapa nabi kamu? Siapa ikutan kamu? Kemudian, ma kitabuka? Apa kitab kamu? Apa rujukan kamu hidup ni? Rujuk apa? Rujuk mana? Kemudian yang keempat, man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? Subhanallah. Ha. Lalu dia kata, ustazah, soalan pertama, bila malaikat tanya, man rabbuka? Saya tahu jawapan dia Allah, tapi mulut saya tak boleh jawab. Saya tak mampu jawab. Saya tak boleh nak jawab soalan tersebut. Akhirnya, ada satu cemeti ustazah, memang betul digambarkan macam saya tak tahu. Yelah, kalau kita panggil rotan dah kan. Ada satu cemeti yang saya tak boleh gambarkan macam mana besar dia, dahsyat dia, dan tidak ada gambaran itu di dunia. Tapi saya boleh gambarkan benda tu tak ada wujud di dunia ni. Cuma boleh bayangkan je, ustazah bayangkan benda tu besar, berduri-duri, dahsyat apa. Kemudian malaikat tersebut hempuk saya sekuatnya sampai saya turun ke tanah paling bawah dan kesakitan yang sangat dahsyat. Maksudnya dikata ustazah, apa yang Nabi cerita, apa yang para sahabat cerita, apa yang para alim ulama cerita tentang bab alam kubur, berlaku himpitan kubur tu saya lalui. Subhanallah. Kemudian dia kata, saya diangkat semula, ditanya balik soalan tu. Man rabbuka? Dia kata, ustazah, saya bukan orang tak solat, saya bukannya jenis yang tak solat, saya jaga solat. Saya bukan orang yang tak boleh baca Quran, saya baca Quran ustazah, saya bukan tak erti zikir. Tapi masa tu saya fikir, ya Allah, mana solatku, mana zikirku, mana, kenapa aku tak boleh jawab soalan pertama tak lulus? Man rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Allahu Akbar. Saya masa dengar cerita dia tu memang menangis, naik bulu warma, saya kata, ya Allah. Dan saya memang kenal dia, maksudnya, bukan saya kenal dia hari tu je, saya tahu dia, background dulu dia kerja apa, dulu dia pernah dipanggil, dia kerja maksudnya di agensi agama. Yang mana dia sendiri pernah menyampaikan ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Kemudian dia sibuk businessman, lepas tu dia berhenti kerja, okey syarikat dia berkembang. Lepas tu subhanallah, macam-macam lah cerita dia gini. Satu hari dia sedar. Dia sedar daripada koma. Allahu Akbar. Setelah dia sedar daripada koma, dia kata dia memang mati hidup semula. Memang dia merarau minta, ya Allah bagi aku hidup balik, bagi aku tu bila aku nak lulus sebab itu ya Allah. Kemudian dia kata bila dia bangun, perkara pertama dia buat. Perkara pertama, dia bersyukur sebab bisnes dia lingkup. Dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah SWT sebab apa? Dia tahu kenapa dia tak boleh jawab siapa Tuhan kamu. Sebab ketika dia berada di puncak dia semua tu, dia bertuhankan duit. Maksudnya dia boleh beli apa saja. Memang peringkat awal kita akan rasa ini rezeki daripada Allah semua. Tapi rupanya duit yang banyak, begitu banyak, akhirnya mengaburkan mata dia sampai dia tak boleh jawab. Masa itulah dia kata, dia tanya kepada orang, kenapa tiba-tiba orang kianat, kenapa orang sihir. Ya, sihir yang berlaku dengan izin Allah. Sebab Allah nak suruh dia kembali kepada track yang betul. Apa yang berlaku semua itu ada pantaran Allah saja. Dan dia bersyukur kenapa Allah ambil semua tu, Allah ambil. Ha. Kemudian dia kata yang kedua dia buat adalah, dia pujuk anak dia daripada sekolah biasa, dihantar kepada sekolah tahfiz dan juga sekolah ni. Ini bukan saya nak bagi tahu yang tak elok atas sekolah biasa, tak ni. Ibu bapa jangan salah faham, saya share cerita sebab dia melalui kaedah tersebut. Dia kata, ustazah, saya sekarang mula menyediakan anak saya supaya lulus jawapan di dalam kubur. Sebab saya tak lulus ustazah, saya tak lepas soalan tu. Soalan pertama, man rabbuka? Sebab itu bila kita pergi kepada soalan, siapakah Tuhan kamu, Rob ini maksudnya, siapakah pengurus kamu, siapakah pentadbir hidup kamu, siapakah penentu hidup kamu. Rab ini masuk dia luas. Sebab itu bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam, pengurus sekalian alam. Alam ni termasuk kita lah, kita salah satu part of alam ni. Okay, subhanallah. Jadi kalau hidup kita rasa kita yang uruskan hidup kita sendiri. Bahkan kita rasa yang bagi makan minum anak kita,
Bahkan kita rasa makan minum kita ini adalah hasil daripada susah payah kita. Kadang seorang suami isteri bercakap, bila ditanya macam mana, bagaimana boleh berjaya hidup sampai sekarang jutawan contohlah kan, alhamdulillah ini adalah pengorbanan susah payah kami berdua, kami buat betul-betul, kami amalkan sekian-sekian. Jangan menyandarkan pada diri kita. Allahu Akbar. Sebab itu, kalaulah kita tidak faham konsep ini, takut. Soalan pertama, siapakah pentadbir hidup kamu? Siapakah pemberi rezeki kamu? Siapakah pengatur hidup kamu? Sebab apa bila diterima ujian ada orang khianat, kita tak boleh terima. Kita benci orang yang khianat tu sesungguhnya. Sedangkan mesti ada sesuatu yang Allah nak kita belajar daripada orang yang fitnah kita tersebut. Supaya kita jadi orang yang pemaaf. Supaya kita jadi orang yang bersangka baik dengan Allah. Supaya kita jadi orang yang berhati-hati. Supaya berhati-hati dengan semua orang. Maksudnya bukannya untuk membenci manusia. Apa yang Allah beri bukan untuk menanam sifat yang buruk. Kemudian dia buat, dia memang betul anak dia, dia hantar tahfiz anak dia sekian-sekian. Dia kata, Ustazah, bukan saya nafikan ilmu matematik semua ni, ya. Tapi sebab saya dah lalui. Orang memang kata saya lepas saya bangun, saya berubah terus, Ustazah. Saya berubah tu, saya berubah ni. Tetapi Ustazah, sebab saya dah melalui, mati, kemudian saya dihidupkan semula, saya nak pastikan diri saya, ahli keluarga saya, suruh akan lulus checklist. Bagaimana kita nak jawab soalan kedua? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau kita hidup, kita tak jadikan nabi sebagai role model, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai bapa, ataupun sebagai peniaga, sebagai semua, nabi itu lengkap, komplit. Kalau kita kata, kita sekarang boleh jawab kalau tanya, man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Dalam kubur bukan mulut yang jawab, tetapi amalan kita yang akan menjawabnya. Kalau hidup kita tidak menghidupkan sunnah nabi, makan tak ikut sunnah nabi, tidur tak ikut sunnah nabi, berjalan tak ikut sunnah nabi, berhibur tak ikut sunnah nabi, berkasih sayang tak ikut sunnah nabi, agak-agak boleh jawab tak? Dan kita tak sambung pun perjuangan nabi. Masya-Allah, Allahu Akbar, menyampaikan kebaikan mengikut cara masing-masing. Bukan sisi ceramah, bukan sisi menulis. Kemudian yang soalan ketiga, madinuka, apa agama kamu? Apakah cara hidup kamu? Memang boleh jawab, din Islam. Tetapi maksud din adalah cara hidup. Kalaulah kita sebut tapi hidup kita tak ikut cara hidup Islam, kita tak boleh jawab soalan ketiga ni. Dan soalan yang terakhir iaitu Al-Quran. Kalaulah kita sendiri tak baca Al-Quran, apatah lagi beramal dengan Al-Quran dan sebagainya. Nak hafaz Quran pun malas. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Checklist empat soalan tu pun, Masya Allah, panjang dah kita nak kupas. Itu di antara menjawab soalan apa ni, tajuk kita hari ni. Kalau Encik Faizul minta maaf jadi panjang, Ustaz Faizul, kepada wanita-wanita di luar sana yang tak nak fikir pasal mati dan sebagainya, yang tak fikir secara serius, cukuplah checklist empat soalan tadi tu. Adakah kita boleh jawab soalan munkanakir di dalam kubur? Siapakah Tuhan kamu? Siapakah nabi kamu? Apakah agama kamu? Dan Mak Ikhwanuka, minta maaf. Mak Ikhwanuka, siapakah saudara kamu? Saudara kamu jawapannya adalah Al-Muslimina wal-Muslimat Ikhwani. Orang Islam, lelaki dan perempuan adalah saudaraku. Jadi dalam hidup kita, kita kena ada rasa cinta, rasa sayang kepada sesama Islam. Tak pernah mengharapkan keburukan kepada orang Islam lain. Barulah kita boleh jawab insya-Allah. Ia ada penelitian lagi. Baru kita mampu jawab Al-Muslimin Al-Muslimat Ikhwan. Sebab saudara Islam ni akan bantu kita di padang mahsyar kelak sampai masuk syurga, saling tarik menarik. Subhanallah. Wallahu alam. Alhamdulillah. Allah. Mati Ustazah ya. Banyak saya belajar petani Ustazah. Kalau tak ada forum macam ni, saya pun tak tahu tentang benda ni kan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, satu benda yang saya catch up daripada Ustazah tadi, saya nampak cara kita didik anak sebenarnya penting sangat, sebab kerana akhirnya nanti kalau kita memilih untuk cara didik anak yang betul, kita akan terdidik dengan sendirinya. Macam saya, suami isteri, kami fokus kami mudah je. Kami nak anak itu besok boleh ajar agama Islam pada orang lain. Kan? Malah dalam doa-doa kami tuan-tuan dan puan masa semayang berjemaah tu, saya akan sengaja kuatkan bacaan. Saya kata, Ya Allah, Tuhanku, jadikan anak-anak kami pejuang agamamu dalam segala bidang ilmu. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami orang yang mampu mengajar agamamu pada orang lain. Jadi, kenapa tuan-tuan? Kalau kita cuba nak jadikan anak kita macam tu, insyaAllah kita pun akan selorong dengan itu. Kan? Dan ini membuatkan kita paksa menjadi macam tu. Tuan-tuan dan puan, kita dengar dua kisah wanita tuan-tuan dan puan yang Allah sediakan
laluan hidup dia. Maknanya ada setengah orang Allah jadikan laluan hidup dia dengan kisah orang lain. Ada pula Allah jadikan laluan hidup dia dengan kisah dia sendiri. So moga-moga kita boleh ambil manfaatnya banyak sangat petang ni. Jadi tuan-tuan perempuan yang baru bersama dengan kami, kami sedang bicara tentang checklist sebelum mati. Tuan-tuan tolong tekan butang share kat bawah tu, kan? Sebab apa yang kita bincangkan ini daripada hati tuan-tuan perempuan. Moga dia sampai ke hati-hati yang lain. Tuan-tuan, mungkin kita dah pernah dengar tapi kita tak tahu bila mana waktu tuan-tuan Allah bagi rasa tu tuan-tuan perempuan. Yang mahal rasa. Kadang-kadang bukan ilmu tuan-tuan perempuan, kan? Ilmu yang memberi rasa tu lah yang paling mahal. Dan benda tu nak sampai dia bukan mudah tuan-tuan perempuan. Okay, saya ada satu soalan pada bonda sebenarnya bonda, ya. Bonda dululah, kalau ikut cerita bonda, lebih kurangnya Allah bagi 9 bulan untuk bonda bina checklist, kan? Itulah sebab mengandung dan bersalin tu ambil masa 9 bulan gitulah, kan? Bonda, kalaulah ini na'udzubillah, moga-moga bonda dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kan? Dapat tulis buku bersama dengan Ustazah Asma dan apa ni, dapat memberi kebaikan banyak. Andai katalah bonda, kan? Ini andai katalah, kan? Bonda ternampak malaikat. Malaikat maut lah katakan. Sebab ada orang, ada ulama kata apa, setengah daripada orang memang Allah tunjukkan yang dia akan mati kejap lagi. Maknanya dia akan mati dalam waktu terdekat. Dia dah ada rasa dah. Kan? Ada rasa ni bukan semua orang nampak lah, kan? Kan? Dan bonda dah tahu, dia ada satu feeling lah. Dia tak adalah beritahu, dia tak adalah bawa papan kata you going to die after this. Dia tak ada cakap yang tu, kan? Maknanya rasa kematian tu dah dekat sangat dah. Ya, sebab ada satu kisah sebelah rumah apa ni, sebelah rumah saya yang saya tak boleh lupa. Tuan-tuan dan puan, mak dia sebelum meninggal, malam sebelum tu mak dia dah masak banyak gila dah. Banyak gila. Lepas mak dia kata, call anak dia kata apa tau? Datang makan. Makan yang ni cukup untuk 2-3 hari ni. Kan? Mak dia tak pernah sebut macam tu. Tapi malam tu mak dia sebut macam tu. Mak dia kata, mak dah masak, besok korang nak beranak datang tau. Dan ini paling penting, ha. Makanan mak ni banyak, boleh 2-3 hari, jangan lupa nak makan. Ini cerita oleh jiran saya sendirilah tuan-tuan. Bila saya dengar cerita tu, maknanya ibu tu tahu dia akan pergi, kan? Dan perkara terbaik dibuat adalah memasak untuk anak dia. Saya nak tanya bonda lah bonda, kan? Kalau bonda tahulah besok bonda akan meninggal dunia, apa bonda nak buat, kan? Ini soalan dia lah. Saya biar kepada bonda lah untuk jawab. Silakan bonda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, soalan panas tu. Kita nak tanya dia balik soalan, kalau sifu meninggal esok apa cerita? Baik, sebenarnya soalan tu memang saya sentiasa sebutkan, tanamkan dalam pemikiran saya setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau nak kira dengan suami ni memang selalulah tiap-tiap hari, bang, minta maaf tau, minta maaf tau. Sebab apa, dah rasa takut juga ni nak mati. Kan, kalau orang kata tengah tidur, takut juga ramai yang mati waktu tidur. Bila dia nak keluar tu, kalau bergaduh tu, settle dulu, tarik dia dulu, minta maaf dulu. Makna kata tentang kematian ni tuan-tuan memang sentiasa membenaklah dalam pemikiran saya, dan selalulah yang menyebabkan saya rasa stres, risaunya nak besarkan anak-anak adalah kerana fikirkan sekiranya saya mati esok hari apa akan berlaku. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cerita tentang kematian esok. Kalaulah esok mati, apa yang saya buat? Mestilah saya akan pergi dekat Facebook saya. Saya buat pengumuman kepada semua orang, minta maaf banyak-banyak semua. Macam nak pergi haji, kan, biasa orang buat. Nak pergi jauh ni, minta maaf kalau saya ada salah semua, saya minta tolong halalkan sekian-sekian. Kemudian apa yang saya akan buat lagi, saya akan kosongkan akaun bank saya. Saya nak balik dalam keadaan kosong. Mana kata hutang semua settle terus, kemudian sekiranya adalah duit lagi, maka saya akan sedekah sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Sedekah adalah satu-satunya amalan yang ahli kubur kalau bolehlah bangkit semula, dia nak buat benda tu. Maka itulah yang saya cuba nak buat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau nak cerita tentang mati esok, masanya terlalu suntuk. Dia masalahnya kita tak tahu bila kita mati, betul tak? Itu yang jadi macam susahnya nak merancang, kan? Jadi apa yang saya nak share sedikit hari ni tuan-tuan, kalau kita biasa naik flight, biasa tak kita mengalami turbulence? Iaitulah gegaran kapal terbang, kan, dilanggar awan, kemudian kalau ada sistem yang apa cross, dia akan jadi bergegar. Benda ni biasa saya alami dan pernah sekali tu tuan-tuan berlaku dengan sangat kuat yang saya rasa saya akan mati pada hari tersebut. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, salah satu amalan saya sebelum naik flight ialah
saya akan letak IC saya dalam poket. Okey, saya akan letakkan bersama-sama saya. Maknanya kata beg tangan tadi, dia cuma ada duit. Tetapi untuk pengenalan diri, saya akan letakkan di badan saya. Dengan anggapan sekiranya aku mati. Okey, sekiranya kapal ini terbenam dalam air dan sebagainya, kalau orang jumpa mayat saya, mereka tahu siapa saya. Sebab kan kita kan akan terlepas beg dan sebagainya. Itu pemikiran saya. Itu yang saya fikirkan, kalau aku mati biar orang kenal jasad aku. Tetapi tuan-tuan, itu sebelum tau. Apabila berlaku turbulence, bila berlaku satu orang kata gegaran kapal terbang, saya kata, ini macam nak mati sungguh dah ni, gegar lain macam kan. Memang orang kata anak saya pun dah pucat, dah takut sangat. Tuan-tuan, masa tu dah tak fikir tentang IC, tak fikir tentang jasad kita yang akan ditinggalkan. Iaitu apa yang saya fikir pada ketika itu cuma satu benda. Ya Allah, adakah dosa-dosa aku sudah diampunkan? Adakah amalan aku engkau terima? Aku ni susah payah pergi sana pergi sini, ya Allah, engkau terima tak tu sebagai amalan? Adakah engkau dapat keikhlasan aku? Adakah engkau nampak aku sedang mencuba, ya Allah? Itu saja tuan-tuan, rupa-rupanya di akhir hayat kita. Okey, ketika malaikat mau nak cabut nyawa kita, itulah satu saja perkara yang sangat penting yang akan ada dalam pemikiran kita. Kita tak fikir dah tentang suami, tak fikir dah tentang anak-anak kita nanti nak makan apa, boleh terima tak kematian kita. Tak fikir, benda tu tak masuk dah sebenarnya. Yang kita fikirkan adalah diri kita semata-mata. Adakah kita akan selamat di dalam kubur dan adakah kita akan selamat di alam mahsyar. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang nak husnul khatimah, saya ni dulu bila sign buku saya akan tulis satu. Semoga beroleh husnul khatimah. Bonda no, tulislah kata-kata yang best sikit. Saya kata saya tulis satu buku dah kata-kata best. Sekarang saya nak depan ni, saya nak tuliskan kesudahan yang indah untuk awak. Saya doakan kepada awak. Tuan-tuan, saya doakan setiap kali saya sign buku, saya akan tulis semoga syurga untukmu. Semoga beroleh husnul khatimah. Kerana saya tahu sekali saya doakan orang, maka malaikat akan mendoakan benda yang sama kepada saya. Itu impian saya, iaitu husnul khatimah, nak masuk syurga. Tuan-tuan, tapi kan kita ni ada satu impian, tetapi apakah tindakan kita? Maka saya pernah tulis dalam salah satu artikel saya yang diterbitkan oleh majalah Solusi, tajuknya Pilihan Sesudah Impian. Kita ada impian, tetapi apakah pilihan kita sesudah itu? Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang kita nak fikir sama-sama apabila kita sebut tentang checklist sebelum mati. Maka saya sebut apabila saya telah diberi orang kata peluang kedua oleh Allah untuk hidup lagi selepas melahirkan anak saya yang ketujuh. Subhanallah, bangun-bangun, okey aku hidup lagi kan. Kemudian apa yang saya fikir waktu itu tuan-tuan, saya tuliskan di dalam artikel tersebut. Selama ni memang saya sangat-sangat nak pergi Mekah, tak dapat nak pergi lagi. Nak sangat pergi tunaikan haji, tak dapat pergi lagi. Kemudian ada sekali tu, seorang pegawai haji tanya saya, Bunda Nur dah daftar ke belum? Masa tu saya sentap sungguh. Ya Allah, aku ni nak pergi sangat tapi memang aku tak daftar lagi. Maka dalam hujan tuan-tuan, saya ingat lagi, saya redah hujan, saya pergi mendaftar untuk haji. Itu impian saya sebelum mati, itu nak buat dulu. Kemudian apa lagi yang saya buat? Saya, ya Allah, saya hari-hari cuba ikhtiar untuk menghafal surah Al-Mulk. Tuan-tuan, saya ni banyak dosa, menghafal ni memanglah sangat susah. Walaupun saya baca setiap malam pun surah Al-Mulk, susah sungguh nak melekat di fikiran. Kadang-kadang sampai saya menangis. Tetapi saya nekat, ya Allah, kau mesti tolong aku. Kerana kau dah janji melalui Nabi-Mu bahawa surah Al-Mulk akan menemani kita dalam kubur, akan menemani kesunyian kita dan tidak akan terbakar sesiapa yang dicampakkan neraka kerana dalamnya hati, di dalam hatinya ada surah Al-Mulk. Maka ya Allah, antaralah saya kata azam saya sungguh-sungguh nak buat tu, nak pergi haji, kemudian nak mesti hafal surah Al-Mulk. Ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku hafal surah ini. Sehingga macam tu sekali doa saya tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian itulah salah satu yang saya selalu buat, antara yang menjadi tagline, okay, perjuangan saya dalam bidang penulisan, iaitu tulislah bina bekalan untuk kau tinggalkan. Bina bekalan untuk kau tinggalkan. Maka kerana itulah saya terus gigil ni setiap hari, kalau nampak saya sentiasa update Facebook, okay. Bukan sahaja suka-suka, tapi semuanya ada tujuan-tujuan yang tersendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terus menulis, itu yang saya buat. Dan saya tahu saya akan berhenti menulis apabila nyawa saya terhenti. Dan kerana itulah saya melatih sebanyak-banyaknya penulis. Kerana saya mahu, okay, untuk mengambil pahala mereka, menumpang pahala-pahala tulisan mereka. Subhanallah. Dan di sinilah saya ambil kesempatan ini nak pesan sangat. Selalu saya pesan ni di Facebook saya. Tuan-tuan, apabila kita meninggal dunia saja, perkara pertama yang orang akan buat ialah melawat semua media sosial kita, betul tak? Semua orang akan pergi tengok Facebook Bonda Noor. Meninggal saja Bonda Noor, orang akan pergi tengok apa status terakhirnya. Orang akan tengok apa yang Bonda Noor tulis. Okey, apakah tulisan-tulisan yang kita tinggalkan untuk tatapan dunia? Adakah
akan terus mengalirkan pahala buat kita atau mengalirkan dosa buat kita. Maka selalu saya pesan tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya pergi ceramah, saya pergi seminar, walaupun kelas membaca ni saya ajar guru-guru tadika cara teknik mengajar membaca, tetapi mesti ada pesanan yang saya sebutkan. Tuan-tuan, kita ada nyawa lagi hari ni, mari kita kemas kini Facebook kita, kemas kini Instagram kita. Ada tak gambar-gambar yang tak menutup aurat? Ada tak lengan-lengan sahabat-sahabat kita yang nampak? Kita menutup aurat sempurna tapi sahabat kita tak pakai tudung, kita tunjukkan. Mereka berdosa tuan-tuan, kita pun sama berdosa. Berapa banyak dosa orang yang kita nak tanggung tuan-tuan? Dosa kita sendiri dah terlalu banyak sampai tak tertanggung. Maka selalu saya pesan, benda yang sama tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita nak bagi tahu. Selain daripada bekalan kebaikan yang kita nak bawa, maka tolong jangan tinggalkan bekalan-bekalan dosa yang mengalirkan dosa-dosa berterusan buat kita. Maka menyebut apa orang kata, menjawab soalan Tuan Sibu tadi, apa yang bonda nak buat sekiranya akan meninggal dunia esok ataupun dalam masa terdekat, maka itulah tuan-tuan dan puan-puan yang saya usahakan dan saya berdoa mudah-mudahan Allah melindungi saya, melindungi Ustazah Asma, melindungi Tuan Sipu, Faizul dan juga semua sahabat-sahabat kita yang bersama dengan live pada hari ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan, diberi kekuatan untuk mengumpul bekalan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita bawa. Kemudian semoga tidak ada zero, sifar ataupun nihil dosa-dosa yang akan mengalirkan dosa berterusan buat kita, insyaAllah. Wallahualam. Amin. Subhanallah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, sekarang dah jam pukul 4:06 minit petang. Nampaknya satu kongsian cukup sekejap baik. Sekejap je. Sekejap je eh. Jadi tuan-tuan dan puan, rasanya macam kita dah sampai sebelum nak sembahyang asar lah. Jadi saya nak share satu cerita pendek je, dan lepas tu saya nak minta Ustazah Asma dengan Bunda Noh buat recap lah, buat rumusan lah tentang tu. Satu hari sahabat saya buat satu kerusuh lah. Kerusuh ni, nama kerusuh dia Bani Insan. Ni nak share lah sikit kan. Bila cerita tentang mati ni, inilah cerita yang paling kelakar dan paling juga kita boleh jadikan pengajaran sebenarnya. Okay. Dalam kerusuh ni, salah satu aktiviti dia buat adalah tanam orang dalam kubur. Kan? Di mana yang kita tengok ada beberapa syarikat training yang buatlah benda tu. So cerita dia senang je. Pada malam hari, dia gali kubur. Kan? Dan dia letak orang dalam, dia tutup dengan papan. Dan lepas tutup dengan papan, dia buat seorang-seorang ni kan? Kita buatlah 2-3 lubang kubur nanti, dia tutup papan. Lepas tu pun dia akan baca talqim. So Alhamdulillah, round pertama dia tak adalah buat 30 kubur, dia buat dalam 2-3 kubur je. So round pertama okey, round kedua okey. Round ketiga, bila buat saja benda tu, tiba-tiba pula daripada satu lubang kubur dengar bunyi macam ni. Ya, 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 bunyi macam tu lah. So, trainer tu dia risau lah kan. Apa kehalnya kan? Kan? So, dia pun cepat-cepat lah berlari kat lubang kubur tu dan diangkat. Bila diangkat saja, orang tu dia nampak, cik, apa hal ni? Ni, tadi muka nangkis sampai ni. Saya sedang elak ni. dia buat lawak tuan-tuan. Dia buat lawak. Dia buat macam tu lawak, dia kata. Jadi masa tu ustaz yang ada kata, hei kamu ni, kan, kalau dah dasar macam ni memang takkan ubah sampai bila-bila, kata dia tuan-tuan kan. Nak cerita apa dengan tuan-tuan, saya bila dengar kisah ni kelakar lah sebab orang tadi tu dia belilah kan, dia kata ya 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 kan. Tapi orang yang sama dia akan mengalami benda tu lagi sekali, dan saya yakin sangat masa tu dia tak boleh main-main macam tu. Ustazah Asma, boleh tak kongsi dengan kita kata-kata terakhir, sebab dalam dunia lakonan bolehlah dia macam dalam kisah tadi tu, bolehlah dia elak-elak ya 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 kan, tapi apakah dia mampu buat bila dikubur betul besok nanti kan, kan? Boleh tak dia beli-beli benda tu? So itulah, minta Ustazah Asma kongsi sedikit kan, macam mana ni, sebab ada orang dia tak rasa mati tu, dia tak rasa kan. Jadi bila dia tak rasa mati, checklist ni tak jadi satu kepentingan lah bagi dia kan. Nah, dia bagi orang yang rasa mati ni, sayangnya bukan semua orang dapat rasa tu. Channel Ustaz Azmah, boleh? Silakan Ustaz Azmah. Lepas tu seluruhnya menutup terus lah. Kan? Kongsian Ustaz Azmah. Okay. Jom silakan. Okay, subhanallah. Alhamdulillah pertamanya. Sebenarnya antara yang menghalang untuk kita rasa mati adalah kerana besarnya cinta kita kepada dunia. Saya teringat ada satu kata-kata seorang ulama' ni, ulama' mutabalah, ulama' yang terdahulu, bila dia bertanya kepada guru dia, kenapa?
Bonda Nur hilang sekejap ya, nanti Bonda Nur masuk balik. Okey. Bila ditanya pada gurunya, kenapa aku begitu takutkan kematian? Bahkan tak nak fikir pasal mati ni, tak nak fikir. Jadi kemudian gurunya jawab, kerana kamu tidak menyediakan rumah kubur kamu dengan baik. Kamu hanya menyediakan ataupun membina, menyiapkan rumah kamu di dunia ini sahaja dengan baik. Dan kamu melupakan rumah kubur kamu. Subhanallah. Saya baca, bila baca kalimah ini, jawapan ni, saya tu rasa, ya Allah, dalamnya maksud dia. Maksudnya adalah, barang siapa yang tidak, tanda-tanda, orang yang tak bersedia dengan untuk mati adalah, ataupun ciri-ciri. Ataupun kita nak sebut, kenapa kita takut mati? Kerana kita tak menyiapkan rumah kubur kita dengan baik. Kita hanya fokus pada rumah kubur, rumah di dunia. Kan rumah kat dunia, kita nak rumah gini, lepas tu kita beli barang, nak hias rumah, nak selesa, nak pasang aircon, nak itu ini, macam tu lah. Jadi, subhanallah, saya bagi analogi macam ni. Contoh sekarang, kita duduk di sebuah rumah, 3 bilik. Kemudian kita dapat rezeki murah, alhamdulillah. Kita sedang membina sebuah rumah yang lebih baik daripada rumah kita ada sekarang. Rumah tu mungkin ada 10 bilik. Kemudian ada swimming pool lagi. Kemudian ada apa lagi? Cantiklah rumah tersebut dengan rezeki yang Allah berikan. Saya nak tanyakan, kalaulah begitu Encik Faizul, sabar ke tak sabar nak pindah rumah baru? Tak sabar. Tak sabar. Mesti tak sabar. Satu hari kita tanya kontraktor, bila jangka siap rumah ni? Minta maaf puan. Tiap-tiap hari tanya, sebab PKP ni tertangguh puan ni. Apa pula ni, kita orang dah ready lama dah ni, tak sabar nak rumah sekarang sempit ni dengan anak ramai 3 orang. Kami dah lama duduk berangan. Sebab apa? Rumah tersebut, rumah yang kita akan pindah tersebut lebih luas, lebih besar, lebih selesa berbanding rumah ada sekarang. Jadi sebab itu, bila ulama ini menjawab, kenapa kamu tak fikir pasal mati, takut mati, tak boleh cakap pasal mati, kerana kamu hanya menyiapkan rumah di dunia sahaja indah. Sehingga kamu lupa untuk mengindahkan rumah kubur kamu. Jadi kalau kita ni duk fikir kan, subhanallah bang, sedekah banyak bang untuk kubur, untuk rumah kita, untuk kubur kita. Bang, almut jangan tinggal untuk kubur kita. Bang, doa ni, doa anak yang soleh. Sebab itu nak dapat anak yang soleh, perjuangan itu bermula pada anak tu lahir. Sebab itu doa anak yang soleh sangat mahal. Sehingga satu doa yang tak akan terputus lepas kita mati. Iza mata bani Adam in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputus segala pahala amalan kecuali 3. Pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, ala ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladun soleh ayyadu'ulah. Ini mahal. Ada ramai anak soleh, lepas kematian ibu ayah, dia mungkin berdoa sebulan, 2 bulan, lepas tu setahun berapa kali je. Nak dapat anak soleh yang mendoakan setiap kali waktu solat, sangat payah. Setiap kali solat, doa-doa. 20 tahun ayah dia meninggal, 20 tahun tak pernah tinggal. Sebab itu doa anak yang soleh saja belum cukup. Belum cukup. Tapi macam mana nak melatih anak kita mendoakan kita selalu bermula daripada sekarang. Sebab itu saya suka share, latih anak-anak berdoa dan tolong ibu ayah selalu minta doa daripada anak-anak. Biasakan Encik Faizul, Ustaz, biasanya anak minta doa dengan kita. Contoh nak exam. Mama, mami doakan ya kita nak exam. Bila anak tu dah besar, dah habis sekolah, dah habis universiti, doakan kita ya sebab nak temuduga, nak kerja. Mak doakan ya kita nak bersalin, doakan. Anak selalu minta doa dengan ibu ayah. Sekarang kita sebenarnya kalau kita nak dapat rantaian doa yang tidak putus daripada anak yang soleh, tak cukup anak yang soleh tapi anak yang dilatih untuk mendoakan kita. Jadi kita kena minta doa. Kalau kami memang suka gila-gila doa, lepas solat, Zuhur siapa yang doa, Asar siapa doa, kadang berebut-rebut nak doa. Kalau anak besar duduk asing, mak bapak telefon sekali-sekali. Assalamualaikum nak, ya mak ada apa, mak nak minta sesuatu ni, ya mak nak apa, tak cukup ke duit? Tak, mak nak minta doa. Hah, mak doa apa? Mak ni pelik lah minta doa tak pernah-pernah. Ya, mak minta doa husnul khatimah. Lagi anak tu risau. Doakan mak mati elok ya, mak mati elok. Habis hujung minggu semua anak balik sebab mak macam dah ada tanda-tanda kematian. Anak-anak risau. Tapi nak sebutnya, saya pernah jumpa ada seorang wanita tua, umur lebih 70, dia jumpa saya. Dia kata, Ustazah, saya semenjak mak saya meninggal 30 tahun lepas macam tu lah,
saya tak pernah tinggal doa untuk mak. Sekali waktu solat, mesti doa, tak pernah tinggal ustazah, doa untuk mak. Ustazah tahu tak kenapa? Sebab mak saya, ni cerita orang tua dulu ni, selalu minta doa. Selalu minta, nak lepas solat jangan lupa doakan mak. Nak lepas solat doakan mak. Jadi saya tergiang-giang ustazah, mak minta doa. Walaupun mak dah meninggal 30 tahun, saya tak pernah miss doa. Sebab mak dah latih saya, makcik, berdoa daripada saya makcik kecil. Benda ni ilmu yang sangat mahal. Ini antara checklist yang kita perlu masukkan. Dan minta maaf sebagai penutupnya, subhanallah, macam panjang. Minta maaf ya. Tak apa, kita terlambat sikit solat asar kerana majlis ilmu, ia bukan menangguhkan solat secara yang dimurkai. Ha, bukan yang dimurkai. Okey. Ini sangat penting. Cuba bayangkan kalau kita meninggal dunia hari ini, agak-agak apa yang akan diteruskan oleh anak kita hasil peninggalan kita. Ha, subhanallah. Selalu kan kita dengar kalau orang yang dididik baik oleh ibu ayah, anaknya akan sebut, saya pegang kata-kata mak ayah. Ha, macam itulah. Ha, saya jadikan mak ayah saya, saya ingat pesan mak ayah saya. Saya kadang-kadang fikir kalau saya meninggal, mak saya, anak-anak saya ada tak cakap macam tu ya? Anak-anak saya ada tak akan sebut apa yang Umi pesan saya pegang sampai sekarang. Saya rasa macam apa amalan yang saya tinggalkan untuk anak kalau saya mati, yang mana anak akan teruskan buat. Yang mana selama mana anak buat, itu yang nama ilmu bermanfaat tu. Ilmu bermanfaat. Yang mana kalau anak kita buat sepanjang 20 tahun, 30 tahun, kita relax dalam kubur. Dalam kubur tak semayang, tak zikir, tak baca Quran. Tapi pahala masuk. Ilmu bermanfaat tadi. Ilmu bermanfaat ni bukan ilmu agama saja. Pendidikan kita, didik dia kemas rumah. Didik dia menyapu dengan betul. Didik dia pandai masak. Semua tu termasuk ilmu-ilmu bermanfaat sama mana dia buat. Ha, insya-Allah pahala mengalir tanpa henti kepada kita. Jadi antara yang kami cuba latih, ha, wallahualam, terpulang masing-masing mengikut kemampuan masing-masing. Ini kedua terakhir, ada yang terakhir, nanti sangat penting juga, minta maaf. Kami beramal dengan maksudnya al-maksurat. Al-maksurat ni memang jadi kewajipan, tak boleh tinggal. Pagi, lepas subuh, kalau tak sempat lepas asar, lepas maghrib. Dan selalu pesan, kalau Umi Abi mati, maksurat jangan tinggal. Apa pun berlaku, mak surat jangan tinggal. Sebab apa? Mak surat tu sebenarnya terhimpun semua doa-doa yang maksud daripada hadis Nabi. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang mana sangat diperlukan oleh kita dan anak-anak kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terkandung dalam bacaan Al-Mak surat yang telah disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Subhanallah, banyaknya pahala dia sebab seluruh dunia merujuk baca tu. Dia kata, apa pun berlaku kalau amalkan mak surat, hidup takkan melarat. Apa pun berlaku sebab rupanya memang terjawab dalam hadis-hadis Nabi. Siapa yang baca tiga kali, tiga kul. Kul wallah tiga kali, kul a'udzubillahi falaq tiga kali, kul a'udzubinas tiga kali. Allah menjanjikan kecukupan hidupnya dua kali ganda. Allahu Akbar, subhanallah. Contoh kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Saya suka ulang kisah ni sebab saya fikir dia memang tinggalkan kematian dia tu kepada anak dengan cara yang terbaik. Masa Abdullah bin Mas'ud sakit tenat, datanglah Saidina Uthman bin Affan ziarah. Datang ziarah. Ini kisah boleh rujuk dalam Bayan Dinas Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan pun ada kisah ni diceritakan. Sebab orang tanya soalan kepada Mufti Wilayah, boleh tak beramal surah Al-Waqiah sebab nak kaya? Boleh ke tidak? Jadi Mufti Wilayah jawab dengan sangat bagus dan dibawakan kisah ini. Kemudian bila Saidina Uthman pergi ziarah, masa ni Abdullah bin Mas'ud dah tenat. Dan dia ada anak-anak yang masih di bawah tanggungan, anak kecil. Lalu Saidina Uthman mengumpulkan kewangan duit. Kumpulkan dengan sahabat-sahabat supaya nak merengangkan ni, untuk memberi bantuan ni. Tapi ketika itu Abdullah bin Mas'ud jawab apa ni sahabat Nabi? Aku tidak risaukan tentang anak-anakku, yang aku bimbangkan tentang diriku saat ini. Adakah Allah telah mengampuniku? Allah terima amalku. Anak-anakku aku tidak bimbang sedikit pun kerana aku telah pun melatih mereka setiap malam baca surah Al-Waqi'ah. Ini ilmu yang sangat mahal. Maksudnya dia tak risau, jangan bimbang, kerana dia pun sebutkan Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, membaca surah Al-Waqi'ah, maka akan dijamin oleh Allah tidak akan ditimpa kefakiran ataupun kepapaan, kemiskinan, dia tak akan miskin. Ha. Jadi seorang ibu bapa yang bijak, dia bukan tinggalkan harta, bukan duit. Ni mak ayah dia tinggalkan tanah ni. Kalau kok lain seorang ayah meninggal, korang tak ada, susah sangat. Ni barang kemas mak ayah, mak banyak ni, nanti kau jual lah, kau takkan susah. Tinggalkan harta, anak-anak boleh berpecah belah.
bergaduh sebab harta. Begini, begini. Bukan saya kata tak boleh, boleh tinggalkan sikit-sikit. Tetapi ibu bapa yang bijak adalah kalau bab harta, tak nak anak hidup susah, miskin, tinggalkan mereka ke rutin baca surah Waqiah. Kalau nak anak hidup selesa dalam kubur, tinggalkan mereka rutin baca surah Al-Mulk. Kalau kita nak anak kita sentiasa dilindungi Allah daripada mara bahaya, amalkan tiga kul. Al-Mu'awizatain, Nabi kata tidak ada dua surah perlindungan yang lebih hebat daripada surah apa? Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bir nas. Jadi tinggalkan itu, semua itu ada di dalam apa? Dalam Al-Maksurat. Sebab itu, selalu pesan, kalau Umi Abi mati pun, Umi Abi tak ada ke, macam mana maksurat, jangan tinggal. Bila time kita tinggal anak musafir, saya selalu kadang 2-3 hari dengan suami musafir tinggal anak, maksurat baca tak pagi tadi? Maksurat, agak-agak esok lepas meninggal, dia orang akan ingat, Umi selalu tanya maksurat, Abi selalu tanya maksurat. Kadang fikir kita musafir suami isteri, bang, kalau accident, tiba-tiba anak kita yatim piatu. Tak apa, kita dah tinggalkan maksurat. Ha, bukannya kita nak suruh siapa jaga. Jangan bimbang, jangan fikir. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi tenang. Dan sebagai penutup, saya tahu ramai juga yang tulis takutnya nak mati, takutnya nak mati. Dua perkara yang perlu kita buat setiap hari, macam Bonda Nur buat tadi. Pertama, minta ampun dengan Allah. Dosa kita bab solat banyak, bab sedekah banyak dosa. Tetapi semua itu, banyak mana pun dosa, dosa kalau nak itu memang takut. Masa muda dulu sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad. Ui, banyaknya dosa. Penyelesaiannya apa dia? Penenangnya adalah mohon ampun. Antara ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah, taubatnya adalah dia tidak berhenti minta ampun dengan Allah. Ha, kalau orang tanya, Ustazah macam mana nak tahu Allah dah terima sebelum belum taubat saya? Memang saya baca susunan para ahli ulama, antara ciri-ciri orang yang diterima Allah taubatnya adalah dia tak pernah berhenti minta taubat dengan Allah. Tak pernah berhenti istighfar. Allah beri dia kemampuan untuk istiqamah istighfar. Istiqamah minta ampun, buat salat taubat dan sebagainya. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, minta maaf. Minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan manusia. Sungguh, saya selalu cakap dengan suami, bang, saya tak boleh jadi isteri yang terbaik. Tetapi kalau awak maafkan saya, awak redha dengan saya jadi isteri yang baik. Terbaik itu luar biasa sebab kita manusia biasa. Tetapi sekurang-kurangnya saya jadi isteri awak yang baik bila awak maafkan saya. Sebelum tidur ke apa, bang, saya minta maaf, minta redha. Jadi bila suami kata, yelah saya maafkan awak. Lagi suami tak sebut tu, saya takkan macam tak tenang. Bang, sebut bang. Sebut apa? Saya maafkan awak. Adalah bahasa tu kan, sayang ke darling ke. Okey, maafkan awak, saya redhakan awak. Saya terus rasa masa tu, ya Allah, insya Allah, saya isteri yang baik sekarang. Walaupun pagi tadi teruk, tengah hari teruk, tiba-tiba sebelum tidur, dapatlah rasa isteri yang baik. Maksudnya, sama juga kita sebagai ibu ayah, kita rasa bersalah pada anak. Apa yang mampu kita buat? Kita nak patah balik? Tak boleh. Yang kita pukul mereka, yang kita dah cakap macam-macam, kita tak patah balik. Apa yang kita boleh buat adalah minta maaf. Selalu minta maaf dengan anak. Atika, Umi minta maaf. Umi kadang cakap kasar dengan Atika. Umi minta maaf, Atika. Umi selalu ungkit. Lepas tu Atika cakap, okey Umi, tak apa Umi. Umi menjangan risau. Atika selalu maafkan Umi. Atika pun minta maaf. Kan settle? Sebenarnya, Masya Allah. Dengan Allah minta ampun, dengan manusia minta maaf. Subhanallah, kemudian kita teruskanlah kehidupan kita, buatlah apa yang terdaya. InsyaAllah mudah-mudahan kita di kalangan yang dapat husnul khatimah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua para pendengar, kepada Encik Faizul, kepada Bonda Nur. Saya sayang Bonda Nur. Saya sayang semua kerana Allah. Tak bolehlah sebut pada Encik Faizul kan. Sama saudara se-Islam. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita dapat semuanya. Allahumma ja'alna. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah. Wala takhtim lana bi su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allah, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Ustazah Asmah Run kerana kongsi dengan kami kan. Banyak benda-benda yang baik sangat. Mungkin sedikit daripada Bonda Noh. Bonda Noh, sedikit sebagai penutupnya. Silakan Bonda Noh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengakhiran okay, sesi live kita hari ini untuk tajuk checklist sebelum mati. Nombor satu yang saya sebut tadi, apabila waktu nak meninggal biasanya kita akan cuma fikir kita. Okay, tetapi sekarang mungkin masih jarak lagi, masih ada masa lagi tuan-tuan. Satu benda lah yang saya nak ajak, okay, iaitu mari kita jangan cuma perjuangkan syurga kita, kita perjuangkan juga syurga untuk anak-anak kita, untuk suami kita, mak kita, jiran kita, adik-beradik kita. Mari kita sama-sama tarik-menarik, ingat-mengingatkan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak sebut ialah apa yang saya selalu pesan kepada anak-anak. Kita semua fokus satu saja. Fokus satu saja. Mama tak fokus pada awak dapat masuk U ke tidak. Mama fokus dapat tak kita ni satu keluarga masuk syurga.
ada tak yang tergelincir nanti masuk neraka? Masa tu dah tak boleh buat apa dah. Jadi ketika ini, ketika mama masih bernyawa, mama tegur awak kalau awak buat salah. Kalau awak nampak mama buat salah, awak tegur mama. Kalau nampak abah buat salah, tegur abah. Kita sama-sama ingat mengingatkan sebab kita ni manusia saling lupa. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama perjuangkan syurga untuk kita dan tarik semua orang-orang yang sekitar kita, sekeliling kita dan seramai-ramainya untuk sama-sama masuk ke syurga Allah. InsyaAllah kita sama-sama jaga perasaan, jaga emosi dan juga sentiasa mendekatkan diri dengan majlis-majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah nampak sekecil-kecil usaha kita untuk ke syurga dan menjadi asbab untuk kita diletakkan ke sana. Itu sahaja daripada saya dan saya minta maaf, okay? Sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap teremosi, dan sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada Ustazah kesayangan kita semua, Ustazah Asmah Harun, kerana menganjurkan, okay, program lagi kepada hari ini. Terima kasih guru saya iaitu Tuan Supervisor, merangkap musuh jugalah, selalu bergaduh kan. Tapi gembira saya kerana sudi untuk turut sama dalam majlis ilmu pada hari ini dan turut sama berkongsi banyak ilmu dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan sekiranya perkara ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita tekan butang share sebanyak-banyaknya, kongsi kepada kawan-kawan kita. Mari kita sama-sama ingatkan diri kita dan diri mereka untuk membuat checklist sebelum kita mati. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Noh. Tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata terakhir daripada kami tuan-tuan dan puan bertiga, semoga majlis ini memberi anda satu rasa yang boleh membawa anda kepada berubah daripada yang sebelum ni tuan-tuan dan puan. Yang penting sangat tuan-tuan, Allah pandang setiap perubahan yang berlaku pada kita dan walaupun usaha tu sedikit, tapi itu rezeki yang Allah bagi pada kita. Sebenarnya Allah boleh je jadikan kita lebih baik, lebih taubat, tapi tuan-tuan dan puan, usaha kita tetap juga Allah nak lihat. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak. Apa yang kita boleh rumuskan daripada program ni, senang saja. Kita boleh rumuskan begini, kalau kita belum siap checklist kita, jangan mati dulu. Itu bahasa dia. Jangan mati dulu sebab takut nanti tuan-tuan dan puan tak boleh nak yak dalam tu, tak boleh lah tuan-tuan. Memang kena belasah baik punya tuan-tuan dan puan. Belasah tak ingat dunia punya kena belasah tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan mati dulu. Sentiasa tuan-tuan dan puan, utamakan tuan-tuan dan puan checklist, siapkan checklist anda.